Mana yang lain? Senyap je ni. Alif, Roger, apa Syazwan? Alif. Roger yang lain? Roger kawan-kawan yang lain? Okey, jap. Dalam grup tak menyahut pun ni. When dia masih warded kan? Syazwan. Ah, saya masih wadik. Alright. Tak aku ikut yang keliru tak? Saya Alif eh, bukan Syazwan. Itulah nak panggil Syazwan Alif ke Alif? Alif saja nak. Alif nak. Ah, panggil, panggil Alif lah sebab senang. Ada dua Syazwan dalam kelas. Itulah. Betul, betul. Ha. Hafiz pun dah masuk. Hai Hafiz. Kau siap mana? Kau dekat Kedah ke atau dekat Dekat tempat Kedah. lain? Oh, dekat Kedah. Ha, dekat Kuala Nerang. Ali kat mana? Di Sungai Petani. Ha, Sungai Petani. Mana yang lain ni? Kita nak ambil attendant ni. Ha, Sheila Kenapa tengah kau? typing. Kesalam. Hai Hafiz. Awak line Hafiz Aku sangkut-sangkut. siap. Kau Line Hafiz sangkut-sangkut ke? okey. Sorry. Okay. Okey. Clear. Alright. Kita baru tiga orang ni Hafiz. Mana yang lain ni? Alamak. Roger, Roger cepat. Oh, Sheila cakap dia tengah download apps. Hari tu delete sebab memory full. Okay. By the way, congrats, coach. Thank you, Hafiz. Thank you. Give me notes. Macam mana yang Aurora tu dah minta ke? Dah apply? Saya tengok kena buat dengan kertas kerja rancangan perniagaan kan? Hai Tira. Hai Tira. Terima kasih sebab wakilkan kita orang tengok Syazwan semalam. Semalam dulu kan semalam? Mute, mute. Suara-suara tak dengar. Alright. Semalam. Oh, semalam. Malam Lepas tu kot. hari Dia ni tengok dia pun. Kurus teruk. Kan? Dia dapat award yang ramai-ramai, kata ramai-ramai tu. Keliling dia semua orang yang terlentang, orang dewasa. Tu saya cakap Alhamdulillah sebab dia transfer pergi quarantine ward kan. Rasa macam virus banyak gila kat hospital semalam. Dia sakit sebab Patut. virus je. Dia datang sihat. Rasanya musim ni kan? Musim ni. Musim. Dia macam macam lebih kurang COVID dulu. Betul tak? Macam Betul. virus yang Betul. sama. Betul. Lepas tu ramai orang batuk. Di mana-mana orang batuk. Betul. Kan? Alif mana? Muka tak nampak pun. Rindu lah. Rindulah Malu pula mesti Alif. satu Amberian ni kan. Rindunya. Semalam saya mimpi aku buat Mimpi. kelas. Semua ada. Weh Ya rindu ke? gila. Wow. Bila kita Boleh nak buat reunion semua tu? ada Boleh ni? reunion. Semalam kan kita orang waktu kelas dengan apa tu? Semalam dollar kan? Saya grup dollar semalam dengan Joe semua tu kan? Kita orang plan nak buat reunion dekat Sabah. Dia cakap dia nak sponsor boat. Oh, mantap tu. Kan? Why not? Mana tahu kan? Boleh juga tapi Tak tak boleh apa. plan Boleh buat, boleh sama-sama buat. nanti. Jadi yang mustahil. Dia cakap, turunlah Sabah. Turunlah Sabah. Sambil reunion, sambil jalan-jalan. Kan. Lepas tu lepak dekat kafe, bro and sis. Betul? Best, best kan? Siapa lagi? Iman dah ada. Okay, sekejap. Kiranya yang tak ada lagi Aiman, Sheila dengan Shelly. Lagi tiga orang belum.
Sekejap saya report dalam ni. Okey, mana ni? Kita nak tangkap gambar untuk attendant. Mana yang lain? Mana yang lain? Cepat, cepat. So basically coach untuk 4 jam yang ni, apa je dia punya main idea kelas ni coach? Okay, macam hari ni dia konsep hand holding. Maksudnya macam saya kena guide dan check tengok sama ada semua dah ada SSM ke belum. Ada kewangan, maksudnya current account ke belum. Lepas tu macam mana sale setakat hari ni selepas program hari tu. Lepas tu apa yang kita dapat selepas program. Maksudnya apa yang sebelum program kita tak dapat pun benda tu. Selepas program kita dapat applykan dekat dalam kita punya bisnes. Ha, yang itulah. Sebab 2 jam je kan? 2 jam je. Mana yang lain? Buka kamera boleh? Saya nak screenshot kita punya attendant. Buka kamera jap. Yang iPhone ni siapa? iPhone. Okay, cool. Hai Fatin. Yang iPhone tu siapa eh? Rename je. Rename. Okay, Shelly dah masuk. Alright. Sheila ke? Yang iPhone tu Sheila ke? Hai Ashraf. Hey, coach. Yeah. Macam mana baby? Baby okay. Kuning. Alhamdulillah. Yeah, lelaki ke perempuan? Perempuan. Wow, nama apa tu? Nama apa? Nama Naura Elzafira. Wow. Panggil Naura lah eh. Naura. Naura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah jadi bapak dah. Ha? Baru kali tu jadi bapak tu. Oh. Anugerah. Ikut kan dia bulan 12. Tak expect. Oh ya, yeah. Awal. Awal dia tak sabar nak keluar. Awal sebulan. Oh, awal sebulan ni eh. Oh, dahsyat tu. Nasib tak ada apa-apa masalah kan. Ah, itulah. Hai Sheila. Hai. Oh patutlah. Saya cari iPhone ni siapa eh? Rupanya Sheila. Okay Sheila. Lagi. Aiman. Aiman mana Aiman? Aiman Najwan. Okay kita tengok attendant eh. Okay. Ni iPhone lagi seorang siapa? Yang lagi seorang. Ada iPhone juga. Buka kamera, buka kamera. Kita tangkap gambar dulu. Ha, tu dia. Rindunya kat semua. Macam mana nak tengok semua? Guna phone tak boleh rasa. Kalau guna iPad atau laptop boleh. Oh kan? Sheila tak nampak lah semua orang. Saya nampak tapi dalam rakaman je nampak saya seorang je dengan orang yang bercakap. Okay screenshot eh. Attendant eh. Iman buka kamera Iman. Siapa lagi? Oh Shelly. Shelly tengah masuk. Sekejap. Bagi Shelly masuk dulu. Lipat-lipat tudung sikit. Lipat rambut sikit Alif. Sheila kat mana? Kat rumah? Ha, kat rumah. Dekat Pahang lah. Ke? Tak, dekat KL. Oh kat KL. Oh Sheila jadi orang KL. Terpaksa. Sekejap. Terpaksa eh? Terpaksa rela ke? Terpaksa rela. Alright, okay kita screenshot eh. Shelly tak buka kamera. Iman. Hafiz hilang dah.
Mana Hafiz tadi? Ada kot. Hafiz! Hello. Ah, okay. Sekejap saya nak screen share attendant. Satu, dua, tiga. Sekejap. Tak jalan. Satu, dua, tiga. Okay, sekali lagi. Thumb up sikit. Satu, dua, tiga. Alright. Okay. Terima kasih semua. Saya check attendant lagi sekali tau. Saya panggil nama. Angkat tangan eh. Nak double Okay. confirm. Okay. Hafiz. Saya. Okay. Ashraf. Saya. Alright. Iman. Menyahut sikit Iman. Iman. Adakah tu? Adakah buka tinggal phone? Iman. Suara tak keluar. Man bangun, Man. Man bangun. Bangun, Man. Bangun. Subuh gajah. Subuh gajah. Subuh gajah. 10 dah. Haa, tu dah. Kedua ke? Okay. Ali. Kush ni tak. Alright. Sheila. Saya. Okay. Ija. Saya. Tira. Saya. Okay. Fatin. Saya. Shelly. Saya. Alright. Okay. Tinggal lagi Aiman. Mana dia? Aiman Najwan. Roger dia eh? Dia seorang. Ha, Iman, Iman kita tak dengar kan? Dia ada message, ada chat jap. Tak dengar. Dia punya keluar mic masuk balik. Ah, Iman keluar masuk balik. Kejap lagi bila-bila masa je Puan Nabila akan masuk ambil attendance semula tau. Make sure ada semua eh. Tak nak nanti efek kita punya allowance. Penting tu kan? Alright, okay. Saya pergi salam dulu eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sekarang musim demam tau. Musim sesak nafas. Hati-hati, jaga diri. Jangan banyak terdedah dengan orang ramai. Kan? Saya tengah terdedah ni coach. Balik habis. Ada program coach dekat Negeri Sembilan. Wow, jauhnya program apa tu? Program apa? Ada dengan KPT sikit coach. Wow, Kementerian Perumahan eh? Kementerian Pendidikan Tinggi, Pengajian Tinggi. Oh, KPT. Perumahan. Okey. Yang tu untuk program apa? Kita inilah yang hari tu yang ada job sikit lah lepas training tu dengan KPT. So dia ada macam apa tu khusus lah dengan dia tengah training macam tu lah. Oh, best. Menarik juga. Ada siapa-siapa nak share tak yang pasal perkembangan dia selepas program? Perkembangan bisnes ke, agent dia ambil agent apa hari tu. Ha. Siapa nak share dulu? Hafiz? Hafiz lah. Adalah saya kat sini kan. Ha. Perkembangan lepas sebab satu untuk yang agent tu saya masih lagi berusaha dengan SKV. Masih lagi tak, mungkin saya tak fokus sangat kot dekat SKV tu salah satu yang mungkin nak juga tanya yang lain jugalah macam mana untuk fokus dengan apa yang ada. Keduanya memang sekarang ni saya memang dengan services yang kita continue lah sebab untuk IT macam sekarang pun saya memang currently dengan KPT untuk one of project lah. Alhamdulillah lepas program ni jugalah saya apply a few benda pasal negotiation dalam ni everything lah yang saya apply juga dalam waktu kita buat negotiation dengan KPT tu. Alhamdulillah lepas program ni dapat memang after program ni coach after program ni alhamdulillah jugalah dapat terus dengan KPT ni lock dengan KPT and then untuk hari ni sebab dia clash sikit lah dia hari ni dengan esok saya ada lebih kurang macam training lah dengan KPT untuk macam teknologi transfer yang kita tengah build sistem sekarang dengan KPT untuk kita pakailah dengan KPT ya, macam tu lah coach. So itulah perkembangan dia lah. So mungkin sebab tu juga saya tak berapa fokus. Bukan tak berapa fokus, saya cuba fokus juga tapi tak
mungkin saya bukan niche sale, direct selling macam ni coach. Ah, itu mungkin kelemahan saya lah yang memang saya nak kena belajar lagi. Ya sekarang ni memang government lah, B2G lah sekarang ni. Oh, faham, faham. Kiranya untuk yang produk, untuk agentnya dropship tu tak fokus lagi lah kan? Untuk SKB. Untuk yang sekarang ni memang memang belum lagi coach. Belum ada sale lagi pun sebenarnya daripada SKB. Kalau yang sale yang lain selain pada tu? Selain pada tu, servis ni lah coach. Servis yang untuk a few tenders lah. Saya ada a few tenders yang kita dah lock. Satu dengan KPT, and then coming soon insyaAllah. Minta doa juga lah coach dengan yang lain. So kita tengah negotiate dengan Majlis Agama Islam Pahang. Adalah a few lagi yang kita cuba approach lah coach. Jauh before melangkah. Before end 2023 ini. Wah, hebat. Hebat Ahmad. Sekarang ni dekat Negeri Sembilan tu continue dengan ni lah. Ada yang faham kot next. Bye bye. Lebih dua batak. Sikit lah coach. More to service lah. So, saya pun memang currently memang service. Okay, kalau macam sales setakat ni berapa, Hafiz? Selepas program sampai sekarang, sampai hari ni. Dah terputus ke? Line kurang ke? Nah, Hafiz dah okay. Line kita okay selepas kan? Selepas program sampai sekarang. Lama sangat A-nya tu. Line tak okey kot. Line tak okey. Hello. Yes. Ya. Aha. Okey. Line kurang sikit Hafiz. Ashraf tu menguap tu jaga anak ke semalam? Baca susu, tukar pampers. Salah budak kecil. Mana kata baru tahu. Barah ya yang ni. Kan. Mata pandalah. Welcome to club. Mana Hafiz? Hafiz. Line dia tak okey ni. Line Hafiz tak okey. Okey, tak apa jagi. Ha, tu ada dengar suara sikit. Masih sangkut-sangkut. Dia keluar balik kot. Mungkin dia masuk kejap. Kita sambung yang lain. Dengan yang lain pula. Perkembangan setakat selepas program sampai sekarang. Siapa pula? Siapa volunteer nak cakap? Semua kena cakap. Sheila ke? Boleh jugalah. Alright. Okay. Saya lepas saya buat balik pada tu, saya ambil masa kejap sebab saya nak kena uruskan anak-anak. Lepas tu saya pun macam agak penat. Jadi saya balik kampung dulu, rehat-rehat. Lepas pada tu terus saya buat yang Tega dengan Wani tu. Saya beli. Saya beli tapi saya tak kepada kakak saya. Saya sebab nak promote pun macam tak berapa nak konsisten dan saya takut. Saya tak kadang-kadang makan. Jadinya Alhamdulillah sekarang ni dia kata, kakak kata macam laku keras lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Berapa kali repeat order tu? Dah 2 kali dah. Wow. Sekali repeat berapa total? Itu mula-mula saya tak 21. Lepas tu saya tambah lagi 23. Lepas tu ni saya rasa macam nak jadi stokis lah pula. Macam tak cukup je. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tahniah. Alhamdulillah. Sale setakat ni berapa? Sale setakat ni start daripada habis program sampai sekarang. Anggaran berapa? Tak banyak pun. Macam mula-mula itu saya baru 200. Lepas tu yang kali kedua ni 500 macam tu. Okay. Maksudnya 700 lah. 700. Alright. Saya tak promote sangat lah sebab tak ada masa kan. Itu je lah. Lepas tu saya punya program, saya punya produk saya sendiri. Saya tengah gunting-gunting kain. Tengah buat jugalah. Cumanya saya buat malam. Agak mata pandal jugalah saya ni. Rumah lagi.
Rumah lagi, anak-anak lagi, tak apalah. Kita kita cubalah sama-sama, insyaAllah. Kita redahkan, redah, redah kan? Je. Lepas tu hari tu baru ni ada bola jaring pula dengan Anis. Join je lah. Kalau bola mahu lah. Baru ni lagi saya semalam saya dapat tengok dekat grup bola jaring tu yang dekat Bandar Tun Razak Ceras tu. Saya tengok ada dia buat tournament lah. Lepas tu saya Anis cakap dia sebab masa hari tu dia cakap dia nak dia pandai main bola jaring juga kan. Saya pun okey lah boleh lah join venture sekali. Lepas tu kebetulan ada juga buka tournament. Saya ajak lah dia terus daftar pagi tadi terus on. Wow. Apa tak minat? Ah, ha? Ha, mendapatkan. Lepas tu dia ajak kawan dia seorang lagi. Saya pun kena cari seorang lagi. Ha, okey lah. Daripada dia duduk rumah ada dinding kan bosan. Seperti Tira. Tira nak masuk. Tira boleh ke? Siapa lagi yang dekat area Cetas? Dekat itulah tu. Tak bersukan. Saya tak bersukan. Sama lah kita Tira. Makan boleh? Ajak makan, makan. Boleh? Makan. I'm back. Sorry coach. Ha ha ha. Okay okay. Wow. Fish dah comeback. Okay. Okay next soalan lain pula. Okay continue ya. Okay, continue Hafiz kejap eh. Okay, okay. Eh, bukan bukan saya. Continue yang yang ada coach. Yang mana? Yang Sheila? Okay, eh, saya dah habis dah. Saya dah habis dah. Hai, Sheila. Orang lain, orang lain. Dah main tolak-tolak dah ni. Okay lah, okay lah. Siapa nak sambung ni? Siapa nak sambung? Ashraf, perkembangan terkini jaga anak macam mana? How you feel? Perkembangan terkini jaga anak. Oh, so niaga. Okay. Ha, tidur sedap tak boleh kan? Asyik nangis kan? Eish, tak ada tidur sedap lah. Tidur sedap lagi dari tu. Boleh tahu lagi tinggal rendah. Eh, balik hari tu je. Balik balik Sabtu lah. Sabtu. Hari Ahad tu baby keluar. So, saya buat dengan baby je. Wow, kan tak sempat lagi nak rehat dah. Tambah kerja baru. Bapa misali. Jual produk wanis tu je. Alhamdulillah. Berapa bapa Asyaf? Si Ashraf 400 lebih kot kalau mas. Uyo. Wow, alhamdulillah 400 lebih eh. 400 setengah ke? 400 400 setengah kita. 400 setengah. Kita punya target ni 500 ke atas tau. Ya, tapi 500 sampai 1000. Tu dah sebulan kena 500 kan. Mana nak cari tu? Kena cari lagi tu. Boleh tu. Boleh dapat kot. Kan boleh dapat kan. Ada sikit-sikit lagi yang tercicir ke, mana tahu kan? Bulan lepas kan setengah bulan je. Betul-betul setengah bulan je kan? Betul. Lepas tu, apa lagi yang buat selepas pada tu? Sibuk dengan anak je lah. Sibuk dengan anak je lah. Tu je saya jual produk wanis je lah. Satu produk dia senang sikit. Produk dia tak banyak. Macam tu banyak nol punya, dia punya produk tu. Oh, okay. Okay. Kiranya memang tak ada job lain lah Ashraf selain tu. Tak ada. Tak ada lagi. Alright. Lagi kita sambung Hafiz balik. Hafiz, tadi sangkut-sangkut Hafiz. Ya coach, dia bab sale tu dia dia takut sikit tu yang dia sangkut tu. Kan. Seram dia semacam. Okay, macam mana Hafiz sale? Macam yang sekarang ni sale lah, bukan collection lah coach kan. Sebab tender, saya kebanyakan tender je coach sekarang ni. Ya. Yeah. So tender. Okay. Service lah. Sekarang ni yang saya dapat job dengan KPT ni pun memang in term of service lah. Okay. So basically untuk yang vendor bawah PUMB ni memang zero. Kosong. Oh, okay. Itu dia maklumkan lah. Memang tengah-tengah usaha lagi lah. Kalau macam tadi ada yang Ashraf pun padu tu lah. Nak kena belajar lah tu. Nak kena belajar dengan yang lain juga lah. Sebab yang sekarang ni kalau dengan dengan vendor yang ada memang sebenarnya dengan SKV tapi tak tak ada buat sale lagi pun. Tak register, bukan tak register, buat dropship je, tak masuk agent pun lagi. Oh, okey 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 okey. Okay. So balik balik kepada pada sale tadi. Saya cakap coach eh. Tak nak exact value ke apa? Anggaran lah, anggaran. Anggaran lah yang untuk mesti sekarang. Kalau EZ pun okey juga kan. Untuk sale lah, kalau sale saya assume as a sale lah sebab yang ni memang kontrak. Kalau ikutkan base yang ini untuk 2 tahun punya kontrak lah. 2 tahun punya tender punya kontrak. So value untuk kontrak ni
dalam 450. 450. Ah, tapi tu macam saya cakap tadi lah, dia bukan salah sale, macam dapat cash sale tu tak adalah coach. Tapi dia bahagilah 2 tahun tu kan. Value dia tu 450,000 untuk yang ini punya ni lah. Wow, lagi tu boleh gaji. Ha, tak dapat lagi, tak dapat lagi, tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Dia kontrak 2 tahun kan. Maksudnya sekarang bawa keluar modal dululah. Macam tu eh. Sekarang ni memang kita rolling dengan ni, saya assist by dengan Tekun lah. PMB saya belum approach lagi lah. Sekarang ni dengan Tekun, kita membawa financing dengan Tekun lah. Dia contract financing. So dia memang Tekun akan directly bayar dekat supplier. Macam tu lah. Direct bayar supplier. Kemudian nanti supplier akan claim balik, kita akan claim balik kat Tekun lah. Alright. Dia macam marah jugalah kan? Konsep dia betul, kan? Betul, betul. Macam dia panggil iFi, kalau yang Tekun iFinancy, dia tak sure yang marah macam mana. Tapi macam tu lah, dia macam kita bagi kontrak kita dekat agensi. Agensi akan buat payment. Kepada agensi akan bagi kita fund lah untuk kita run. Kemudian nanti klien akan bayar direct ke agensi lah. Macam lepas tu didak. Betul. Balance tu baru kita ambil kan? Cuma sekarang ni memang saya buat Tekun pun paling tinggi pun 100,000. So sekarang ni projek ni nilai bawah tu lagi lah. Maksudnya yang saya plan ni bawah 100,000 lah. Lama tak proses Tekun untuk lulus? Untuk proses Tekun macam saya punya pegawai, dia ikut pegawai juga kot. Macam tempat saya alhamdulillah lah, okey jugalah. Macam anda tengok. Laju berapa hari? Kalau yang ni 14 hari coach. Kurang daripada 14 hari, iaitu 7, seminggu lebih. Tak sampai 14 hari coach. Cumanya sekarang sebab yang ni saya dapat sebelum tutup bulan 12, sebab sekarang ni dia dah tutup account kot. So saya takut kalau nak buat yang tahun ni, siapa-siapa apply, kena buka untuk tahun depan punya fund. Bajet tahun depan. Kiranya bajet tahun ni dah habis kan? Alhamdulillah lah, ngam-ngam bulan 11 hari tu, habis 10 hari tu terus lock, bukan 10 hari lah, dalam tempoh program tu juga memang dah lock. Alhamdulillah. So submit application lah. Dia punya interest? Yang interest memang kita ambil untuk Tekun 4% campur 5% simpanan. 5% simpanan tu macam mana tu? Tapi dia macam sebenarnya actually 9% lah, tapi nanti dia akan return balik lah coach. Dia akan return balik. Ya, 5% tu after kita claim balik semua tu nanti, and then dia akan ada simpanan lah. Okay, faham. Kiranya maksimum 100,000 je lah Hafiz dapat kan? Sebab sekarang ni saya tak buat payment pun coach, sebab kita memang tunggu klien bayar direct full dekat Tekun, and then saya claim je. Nanti dia akan tolak all the expenses lah. Okay, faham. Sebab sekarang ni memang Tekun dia bagi full amount yang saya request, yang kita minta memang dia bagi full lah, based on project punya award. Project award kita bagi, memang dia akan dia bagi full punya apa yang kita apply lah, up to 100,000 lah actually. Faham. Coach, cuba juga nak dengan PME yang lain, tapi banyak sikit dia punya time. Tekun ni so far, saya punya kawasan ni okey sikit lah. Dia tengok kawasan juga kan? Macam marah lah. Dia ikut parlimen. Ikut parlimen coach. Betul. Yang macam rural tu dah apply ke Hafiz? Dah apply. Yang itu saya buat tu. Itu pun apply jugalah yang RBC tu untuk homestay, inap desa. Inap desa yang tu dia macam mana nak cuba share dekat kawan-kawan? Okay, yang tu RBC tu. Ni start ketua sekarang ni saya tak tahu update, sebab sekarang ni baru fasa pertama, tak selesai, baru dalam fasa paperwork, sebab saya tengok full paperwork je. Dia just applykan paperwork, masukkan dalam form tu lah, isikan form. Aha, and then paperwork lah, sebab paperwork template dia bagi kot. Saya tengok, saya isi je lah template tu. Video. Dia kena buat video kan? Dia nak record video, kemudian upload video ke YouTube je lah. Actually kalau okay, dia dekat video. Ada support je tu. Macam mana coach? Dia macam video tu untuk yang in future atau yang sekarang? In future. Dia boleh pilih, sebab sekarang ni dia ada kan? Dekat situ kategori sama ada sekarang ataupun idea. Tapi bisnes tu dah kena ada 3 tahun kot. Maksudnya company tu dah 3 tahun, tapi dia ada kita boleh explain yang ini future ataupun yang current kita nak untuk naikkan lagi. Contohlah macam ada cost yang kita apply ni untuk cost expansion ke contoh. Itu kita notekan lah. Maksudnya currently kita buat apa ataupun kita buat benda baru je. Macam sekarang ni
yang saya tengah proses sekarang ni, saya buat inap desa dengan ekotourism. Ekotourism, ekotourism bawa mada. Mada, mada, mada. Bawa mada, ya, mada. Bawa mada. So, ekotourism. Dia sekarang ni yang ada homestay je lah. Cuma kita apply grant tu untuk buat benda lain. Ini tu mungkin future punya plan lah. So, dia ada juga dia, kita punya projection untuk apa plan kita. Macam tu, coach. Okay. Sebab dia ada bajet. Dia bajet dia kita kena bahagikan kan. Macam 20 tahun-tahun dia kan. Ikut tahun betul kan. Dia maksud, kalau macam kita apply. Okay, contoh macam Hafiz. Apply berapa berapa puluh? Untuk apa ni, coach? RBC ke? Ya, RBC. RBC punya, ya. Sebab yang RBC saya kena jumpa check balik. Sebab saya pun masih lagi ada HKPK juga. Ada few dokumen juga yang problem tu, coach. Tapi macam saya cakap lah, dia customer support dia ada je, coach. Saya tanya je dalam group tu. Maksudnya saya dah pasti... Telegram lah. Telegram lah. Telegram, coach ada ke, coach? Mestilah. Okay. Nah, saya pun nak belajar ke coach lah. Sebab saya pun, sebab sekarang ni memang RBC tu saya tengok. Tapi saya tak go through full lah. Sebab ada lah few benda yang tengah-tengah jalan kan sekarang ni. So ada juga yang tu memang ada lah, saya bagi team jugalah yang tolong isikan apa semua. So saya tak dapat feedback lagi lah, saya bagi by and this. Nah, ni berapa bulan? 13. 13. Habis macam tu lah, coach. Judik. Macam tak ada kan? Tak ada judik, coach. Dia macam dia buka je. Kan. Jadi macam seorang boleh apply berapa maksimum, dia tak nak maksimum ke minimum, betul tak? Tak ada. Dia sebab dia tengok based on kita punya track record kita je, kemudian apa kita punya plan kita, lepas tu dia akan award lah berapa. Sebab saya tengok based on paperwork dengan ni je, tengok dia punya cara jalan kerja dia, paperwork, lepas tu dia ada site visit. Itu je. Video. Nah, video lah maksudnya dia apply paperwork, video upload kat YouTube, bla 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 tu kan. Cuma sekarang video pun saya tak buat lagi, coach. Itulah sebab tu saya tak boleh nak go through sangat lah. Sebab memang tak... Itulah, sama lah. Video pun tak ada idea. Tapi sebab coach masuk tu lah, saya fikir mungkin tak dapat satu lah, coach. Sebab coach masuk kan. Ambul, Hafiz. Mana tahu rezeki sama-sama dapat. InsyaAllah coach. 15 tu banyak coach. Kita usahawan ni. Usaha je lah kan. Usaha je lah. Mana tahu rezeki yang lain nak try pun boleh kan. Alright. Lagi next. Siapa yang nak share lagi? Okay, share dulu. Okay, thank you Hafiz. Thank you coach. Lagi next. Sheila dah, Hafiz dah, Ashraf dah. Yang lain senyap je ni. Tira. Boleh? Tira, suara-suara tak dengar. Hi, okay. Saya nak share apa lah, coach? Share perkembangan Tira lah selepas habis program sampai sekarang. Apa efek program tu? Okay, efek daripada program tu, kalau macam untuk diri saya, untuk diri saya sebab saya kan buat personal sales kan. Untuk diri saya, saya lebih berkeyakinan lah untuk buat video sebenarnya. Sebenarnya setiap hari saya gunakan coach punya trademark yang redah je tu. Untuk saya redah je post dekat saya punya social media. Before ni saya ada overthinking tau. Di mana saya akan fikir macam, nanti orang fikir macam, kau ni Asyik cakap pasal protection je. Boring je dia ni kan, macam tu kan. Saya ada overthinking yang orang akan ada macam suara orang sumbang. Kan. So saya tak suka kalau orang nak komen-komen macam tu. Sebab saya just jalankan tugas saya je kan. So bila saya guna konsep coach yang redah je tu, alhamdulillah banyaklah positive feedback sebenarnya. Sebenarnya banyak positive feedback dan memang ramai sebenarnya yang nak mencari perlindungan. Cuma saya tak all out dekat saya punya social media, orang tak nampak sangat. So bila orang nampak kita, orang macam dia ni lebih, dia orang lebih percayalah, orang lebih jadi trusted lah kan. But before ni saya nak post pun macam takut. That's why before ni saya, kalau sebelum ni semua orang tak follow saya punya social media kan. Kalau before ni saya banyak share berkenaan dengan saya punya family. Sebab bila nak cerita pasal kerjaya dekat ya itu, saya macam takut-takut ada suara-suara yang tak best lah kan. Tapi bila fikir redah je, langgar je lah. Kan. Rasa macam lagi confident, betul tak? Ya, plus dengan Circle Amber ni semua positif tau.
Bila saya tengok masing-masing punya story, masing-masing nak keep on improving dia orang punya diri sendiri, keep on cari korek lagi mana yang boleh dapatkan peluang, opportunities kat luar semua kan. So macam, kenapa aku tak buat benda yang sama kan? Macam itulah, saya dah lebih change saya punya mindset lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perubahan positif. Macam ni lah kita nak kan? Alright. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya coach, ya? Yeah. Kejap, sorry, try rasanya kan, tapi jujur saya cakap, macam yang Tira cakap, bila join Amber ni, dia macam positif tau. Kalau sebelum ni, macam Tira juga tau, rasa macam bila kita post pasal family, kita risau macam orang ni asyik fikir kita. Tapi bila kita join Amber ni, masuk grup Amber, kita rasa macam, lantak lah orang nak cakap apa, kita buat je. Asalkan kita, sebab itu story kita, kita bayar internet, kita bayar semua. Kenapa orang nak fikir pasal kita, betul tak? Betul. Rekat sikit. Okay, Tira pula. Sorry Tira. Tak apa. Boleh je. Tapi betul lah. Kita punya apa macam komitmen bulanan kita. Kita sendiri yang tahu struggle dia kan. Betul. Lepas tu social media ni salah satu kita punya platform untuk kita promote diri kita sendiri. Untuk kita berniaga sebenarnya. In fact, dekat TikTok, Instagram, semua orang berniaga. Tak ada orang yang ada yang promote diri sendiri pun biasa artis lah kan. Tapi sebab dia orang ada branding. Kita nak create kita punya own branding. Betul. Kita social media, tak semua orang tahu benda tu kan. Sekian sahaja daripada saya. Next. Amber hebat kan? Amber hebat. Amber terbaik. Terbaik. Betul-betul terbaik. Okay, Tira dah. Lagi next. Siapa pula? Ija ke? Ija boleh? Boleh, insyaAllah. Alright. Ha, Ija pula. Okay, apa Ija, perkembangan? Okay, sekarang kita punya studio shot sendiri. Okay, sekarang studio still, Alhamdulillah, still okay. Setakat ni, walaupun baru berapa hari? 6 hari, sale saya dah RM2,014 lah. Walaupun RM2,000. Wow. Okay, Alhamdulillah. 14 hari ya. Tanya-tanya. Okay, tapi bulan lepas studio saya RM6,000. So, mungkin separuh bulan kot ni. Kan kita ada program. Tapi saya target bulan ni dapat RM10,000 insyaAllah. Sebab saya nak. Amin. Kat studio lain kan. Nak buka cabangan. InsyaAllah. Okay, lepas tu saya add on juga produk frame digital tu. Untuk tambahkan saya lah. Ha. Okay, faham. Frame digital tu tak ramai yang nak pre-order. Semua nak ready stock. So, saya kena dahulukan duit saya dululah untuk ready stock kan. Okay. So, setakat ni untuk frame digital tu dah ada order dah. Yang pre-order punya. Alhamdulillah, okay. So, kena banyak promote lah dekat TikTok. Itu je lah. Promote Ija, jangan. Ija fokus dekat TikTok lah. Ya, yeah, betul. Saya fokus kat TikTok saja. Untuk naik FYP tu tak mudah. Macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang view kita turun. Betul. Kena maintain lah kan. Yang penting kita maintain dulu kan. Redah aja kan. Nah, betul. 3 hari, satu hari 3 kali kena post. Ha. Oh, cuba untuk maintain 3 kali lah sehari. Betul. So nak kita WhatsApp dekat sini, balas WhatsApp dekat sana. Okey lah kan, kena rajin lah sikit push. Kena rajin sikit, betul. Lepas tu kalau macam yang produk yang untuk agent dengan dropship tu ada ambil tak? Tak ada. Tak, produk saya, maksudnya saya fokus pada studio dan juga frame digital ni sahaja. Okey, Alhamdulillah. Okey, itu je Ija, ada lagi tak? Itu je. Terima kasih Ija. Okay, next. Fatin ke? Fatin. Okay. Hi coach. Hi. Saya sekarang ni tengah fokus. Saya baru je fokus on Tega lah. So before ni saya balik daripada camp tu saya tak sihat. Ya ke? Mabuk teruk. Terus macam. Kandungan okay lah. Okay, cuma HB saya low lah. Rasa macam lemah sikit. Mungkin penat kot.
10 hari kan? Lepas tu sekarang ni saya tengah cuba fokus on Tega lah, tapi adalah sikit sale. Tapi belum lagi. Berapa? Baru macam dalam 200 lebih situ. Okey. Lepas tu saya ada 500 tau. Lepas tu saya ada fokus on saya punya projek sendirilah. Saya ada buat baju, untuk baju saya lah. Baju apa tu? Saya buat baju Kedah moden. Wow. Untuk untuk kali ni kan macam nak raya. So saya buat pre-order punya lah untuk set punya lah. Misalnya saya jual blouse je. Maaf, Fatin jahit sendiri ke? Saya jahit sendiri sekarang ni. Masih larat ke? Masih lagi. Sekarang dah okey. Sekarang dah 6. Okey lagi tu. Ingat ke dah nak dah nak bersalin? Bulan lagi, bulan 3. Tak nampak perut pun kan? Tak nampak. Kena all out sekarang ni sebab nanti cuti lama kan? Sebab saya plan ni macam after yang saya tengok sale macam mana, saya hantar ke orang. Saya dah survey lah dia punya harga semua. Wow, alhamdulillah. Itulah apa yang saya. Baju tu selai berapa? Selai saya jual dalam 38. Kalau satu set saya jual dalam 120. Okay. Satu set sekali kain ke? Sekali kain. Okey. Itu kan sebab boleh cover. Kalau jahit sendiri memang macam jimat. Tapi kalau hantar ke tailor dia lain pula. Sorry, ada anak buah. Okay, anak buah. Bukan anak sendiri. Anak sendiri dalam perut. Itu je lah. Dah pening lagi lah. Okay. Lagi ada apa lagi tak? Lepas tu saya ada buat, sambil tu saya buat design, saya jual design macam digital design dekat EST. Saya try lah sebab kawan saya banyak try, grow lah. Banyak juga say diorang. Oh, EST tu apa ya? Sheila tanya. Apa tu je saya? EST tu dia banyak jual ke luar negara. Sebab kawan saya jual design macam digital macam laju juga lah, tapi dia kena buat banyak lah. Nanti dah tutup dia ESTY. ESTY. Kat situ ST. Saya tengah yang buat design Canva tu. Saya tengah learn tu lagi lah sambil-sambil tu. Yang tu ada sale dah ke sekarang? Sekarang ni belum lagi lah, tapi tengah buat design lagi sebab mungkin kawan-kawan cakap dia dalam masa sebulan macam tu ada, dalam masa sebulan tu baru macam orang nampak kat baru kena banyak-banyak sikit design. Dia berapa banyak design yang dia nak? Dia depends, kadang macam buat PowerPoint ke macam tu orang, dia kena tester. Kawan kita banyak juga dia dapat. Dia buat PowerPoint macam presentation tu. Okay, faham. Yang tu. Menarik masih, juga kan? Saya belum lagi dah ada sale, tapi tengah try lagi, try and error lagi. Dia macam lebih kurang Shopee kan? Ada apps dia kan? Dia macam Shopee, tapi ni banyak luar, orang luar yang beli, bukan Malaysia. Pernah purchase lah application daripada daripada apps tu. Murah juga harga dia. Macam buat Instagram ke punya template. Template, dia banyak template kan dalam tu kan? Banyak template. Wow. Korang nak try pun boleh. Dia orang bila nak try tu kena bayar tak daftar tu, register? Daftar tu tak kena bayar, tapi untuk dapatkan Canva Pro tu bayarlah. Dia kena Canva Pro juga. Dia macam zero cost jugalah. Cuma dia ada charge sikit, 8% ke 20% kalau setiap renew untuk design dekat dalam EST. ESTY. Kawan dia cakap dia cecah, dia boleh cakap dalam sebulan tu boleh dapat 10. 10,000? Try and error lah. Dia tengok, dia kena tengok market lah. Kalau sekarang ni tengah market apa. Kadang-kadang orang tengah cari apa. Macam tu lah. Macam mana logo-logo macam tu ke?
logo ke ataupun macam kadang-kadang orang kan malas buat template presentation pun terasa macam boleh go je. Macam resume ke boleh simple-simple pun boleh kau company cakap profile. Company profile tu pun boleh. Banyak job ni kan? Banyak. Kita kena rajin. Yalah, kena rajin. Ya, kadang-kadang kena lawan. Malas tu kena lawan. Betul. Malas tu yang banyak sebenarnya, sebenarnya kan. Asyik tidur je. Tu lah. Ada tak lepas bersalin tidur? Nanti apa plan? Oh, bersalin. Kita plan lepas bersalin. Berapa bersalin ingat kan kalau macam kita punya kita punya fokus tu macam grow, kita fokus on business kita. Ya, bersalin, bersalin. Pantang kan dalam 44 hari. Lepas tu boleh bagi tahu tak plan lepas macam ni cakap? Lepas bersalin dalam pantang ke? Lepas habis pantang 44 hari tu. Plan kita merancang sebenarnya macam plan untuk fokus on kita punya projek lah sebenarnya. Tapi kita tengok planning juga sambil tu kan macam nak cari sambil tu kan nak cari apa, nak cari modal tu kan. Saya try untuk EST ni, saya macam nak target EST punya sale ni dalam 3 bulan ni macam mana. Kiranya macam pantang tu. Nanti kalau macam tengah pantang pun boleh fokus pada EST ni lah ya. Sebab dia macam saya buat lah. Lepas tu kalau macam EST ni, dia macam produk, dia PDF tau. Macam kita buat siap-siap, macam kita purchase kan, orang purchase perlu dapat. Macam kita purchase terus dapat. So saya rasa macam boleh fokus kat situ lah. Sambil tu saya fokus juga dengan agent-agent tu. Tapi mungkin saya banyak lebih fokus on design punya lah. Alright. Nak dapatkan sale. Saya pun tengah try and error, tak tahu. Ya Allah, ada rezeki tu kan. Nak tahu rezeki baby. Itulah ya Allah. Menarik juga tu, boleh try eh. Masing-masing boleh try. Masing-masing boleh try. Sebab ada tengok orang dia try je dah ada sale. Depends. Ikut rezeki masing-masing. Boleh tu Ashraf, sambil-sambil jaga anak tu. Boleh belajar je buat design macam sikit simple-simple je, macam tengok Canva tu edit sikit-sikit color, lepas tu edit design sikit ala-ala, lepas tu jual. Kan? Macam tu je kawan cakap. Kita baru buat dua template lah design, tapi dalam satu tu dah ada view tapi belum ada sale lagi lah. Okay. Okay, setakat tu je kan Fatin? Okay, tu je Fatin. Okay, next, siapa? Yang siapa eh? Aiman Najwan ni Adam ke? Adam kan? Aiman Najwan. Macam Adam. Adam? Mana dia ni? Adam? Okay, kita sambung lah dengan siapa pula. Shelly, mana Shelly? Hai, Kul. Hai. Apa perkembangan selepas frame? Sekejap, kenapa terbalik? Terbalik lah. Terbalik dan kabur. Tak tahu lah kenapa. Terbalik. Pusingkan je lah phone tu. Guna phone je. Guna laptop. Laptop? Mana nak pusing laptop kan? Boleh tak? Tak reti lah coach. Okay. Cakap je. Okay je lah. Okay. Kelakar. Nampak cari je terbalik. Hello. Okay, saya tak tahu nak share apa, tapi untuk nak share pasal apa yang
laku ya lepas program. Iya. Yeah. So kalau lepas program ni, saya sekarang tengah nak buat produk baru lah. Saya jual. Apa? Saya jual accessories. So sekarang try nak buat produk baru and keluarkan design baru. Saya nak keluarkan poncang. Lepas tu, saya pun dah lama tak buat video kat TikTok. Okay. Sebab apa, tak tahulah sebabnya. Tapi macam Kak Ijah cakap kan, nak FYP ni susah. So kita kena buat video banyak lah untuk orang tahu kita punya produk. Macam kalau saat bagi saya, kalau post dekat TikTok ni, dia actually lebih senang orang tahu kita punya produk daripada IG. Kalau IG kita punya followers je. Kalau TikTok ni mungkin boleh masuk FYP orang. Antara TikTok dengan IG, TikTok lagi senang dapat followers lah daripada IG. Betul. Dia senang, dia macam lagi banyak tarikan, betul tak, dekat TikTok? Betul. So saya punya next plan, saya nak post video yang menarik and buat lebih banyak design untuk buat lebih banyak style. Bagus, bagus. Masih SA untuk bulan ni? Maksudnya selepas habis program sampai sekarang berapa? Actually untuk bulan 11 punya sales sebenarnya lagi banyak daripada before this. Berapa? Lah, tak banyak lah. Taklah sampai 500 pun. Tapi lah, meningkat lah daripada before this. Sebab saya actually ada jual, masa kat PNB tu saya ada jual saya punya produk. Tapi tak bawa semualah. Actually kalau jual daripada depan sebenarnya dia lebih ramai orang nak beli. So okay. Mak saya pun cakap lah, apa ni, cubalah buka apa, buka booth, kedai, buka booth dekat Central Market. Sebab siapa yang pernah pergi pasar seni, dia tahulah kat situ banyak orang jual macam aksesori, barang baju, handmade semua. Ya, bagus juga tu. Ada plan juga tau nak jual-jual kat booth tu. Ada plan lah dekat Central Market kat pasar seni. Tapi kena buat stok banyak-banyak lah dulu. Kena buat stok banyak, kena buat lebih banyak barang lah. So itulah plan saya untuk next target. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi sale tu nak tulis berapa ni? Sale tu nak tulis berapa? Sale untuk bulan ni. Bulan 11. Yang campur dengan yang PMB hari tu lah. Sale selam 300 lebih lah. 300 lebih. Alhamdulillah. Okay. Tu Hafiz cakap apa tu? Why not kita combine barang, dia cakap kan? Tak perlulah semua nak buat banyak-banyak. Betul-betul. Bus RSD bulan 1. Kat mana tu? Mana? RHB. Betul yang Hafiz cakap tu. Dia ada dapat booth kan? Hafiz kan? Betul coach. Betul coach. Okay. Perlulah JV. Bolehlah. Apa nama ni? Joint venture. JV coach sebab macam saya dapat booth coach. Maksudnya siapa yang join tu dapat booth. Tapi saya servis nak bawa barang apa coach. Macam tu lah. So, kita tahu ada orang nak letak barang ke apa ke. Macam tu. Kat HQ RHB ya. Boleh lah Shirley. Boleh. Kan? Berapa tu bayarannya Hafiz? Untuk alumni RHB free coach. Memang free je. Wow. Free ya? Untuk free 2 hari. Dia biasa buat 2 hari. Bukan coach, dia buat hari gaji je. Sebab dia orang belanja hari gaji je. Okay. Yang Hafiz cerita hari tu. Okay. Ingat. Betul coach. 25-26. Boleh. Okay, boleh. Nanti saya tengok boleh. Sebab last by bulan 11, 12 tak ada sebab cuti. Christmas, 25-26 Christmas. Tu ramai nak join kita ni. Alif pun join kan. Nanti pedah lah Bu Hafiz. Ni Hafiz. Macam mana?
RHB HQ kat mana? Dekat TRX, area TRX depan tu, dekat jalan 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 paling jam tu, apa nama, jalan Taru, nak ke, nak ke Hotel Semamat, nak ke no. Boleh boleh search, tak ingatlah kat mana, tapi dia dekat area jalan yang paling busy tu, RHB HQ. Jalan Tun Razak. Ah, itulah yang sebut, yang itulah. Oh. Kalau korang letak barang, korang tak dapat datang, kira tolong jual. Bagus, bagus, bagus. Apa yang dekat luar kawasan, Tira boleh offer. Boleh tu, boleh tu. Nanti kita bincang, kita bincang. So sebelum ni saya tak ambil bus kot. Sebab servis saya nak letak apa macam tu lah. Ni alangkah dah ramai kawan ni, kan? Boleh coach. Sebab masa orang tertarik dengan barang, so pada masa yang sama Hafiz boleh pitch dia punya produk, kan? Betul. Sama juga macam Tira pun, kan? Betul-betul. Saya tumpah letak flyers je lah. Sambil tu boleh juga konsult orang. Betul? Boleh Hafiz, PM tepi. PM tepi. Dalam grup. Dalam grup pun okey, kan? Discuss boleh, dalam boleh, boleh. Nanti kita discuss. Okay, lagi? Siapa lagi? Alif, Alif? Hello. Alif kena tu? Alif boleh share? Saya tak buat apa sangat, cuma okay, saya ikut. Tak berapa sangat, padahal dia yang sale banyak tu. Dia otai, dia otai. Dia paling meletup sekali. Dia punya tahap low profile tu, kan? Tapi ada apa-apa sale tau. Yang PNB ni semua low profile tau, walaupun dia orang jutawan semua. Betul-betul jutawan semuanya, betul, kan? Humble je. Lebih-lebih lagi Amber. Apa Ashraf? Apa Ashraf? Pakai t-shirt je tapi jutawan. Iya, betul. Pakai t-shirt tengok tu, ha. Sepatutnya pakai blazer lah Ali. Itu dia pakai blazer. Blazer dia DP saya, coach. Nama blazer dia tu. Okay. Aduh. So tak buat apa. Dekat PMB tu saya tak boleh nak buat marketing sangat untuk kedai. Lepas tu saya cuma buat fokus kat TikTok je lah. Saya buat content dengan live. Kiranya macam saya bulan 10 tu saya buat marketing macam tak ada ibu nak ambil tak ada dengar suara Ali. Ali dengar suara Ali dekat sikit. Okay, ha, baru dengar. Tak dengar lagi. Dengar tak? Hello? Ha, bila dekat dengar, bila jauh tak dengar. Okay, jangan dekat lagi. Okay, saya fokus pada marketing yang percuma je lah, sebab masa kat PMB tu saya tak sempat nak buat ads, tak sempat nak monitor. Saya buat video dengan live. Lepas tu sekarang TikTok punya sale tu meningkat sikit lah. Kira daripada bulan, saya lebih fokus, dulu saya fokus kat Shopee. Tapi Shopee ni dia kena pakai ads, kalau tak pakai ads dia memang slow lah. Lepas tu lately ni pun macam slow sikit dia punya ads tu. Saya suka fokus TikTok lah. TikTok Shop. App apa yang slow? Shopee slow. Oh, okay. Tu saya abaikan je lah Shopee tu. Lagipun dia pun dah charge dia tinggi sangat. Dia punya commission. Lepas tu saya biar je lah dia kat Shopee tu. Macam tak buat app sangat kan. Fokus ke kat TikTok. TikTok Shop. Lepas tu TikTok Shop ni saya nampak sejak TikTok Shop Indonesia apa? TikTok Indonesia tutup. TikTok Shop Malaysia ni macam dia lebih push tau, sebab TikTok kan nak dapatkan keuntungan, kan. So dekat Asia, Malaysia lah yang panggil apa, macam pelanggan terbesar dia lah. Sebab kalau Indon kan dah tutup. Iyalah, betul-betul. So saya pun start naik sejak TikTok punya Indonesia tutup. Kiranya bulan 10, tak banyak sangat TikTok Shop tu. Saya banyak account, tapi saya cerita satu account je lah. Account tu satu tu dalam 2K je sales masa bulan 10. Lepas tu bulan 2K je. Bulan 11. Okay. 11 naik 7K. Wow, untuk TikTok Shop sahaja? Shop dengan zero cost marketing lah, sebab saya tak buat ad TikTok pun semua. Tapi saya tengah nak usaha nak belajar buat TikTok ad sebab ni. Wow. Yang tu jual apa tu? Jual yang hari tu ke? Latok ke? Jual latok. Tapi latok pun dia makin slow sikit. Sekarang saya fokus kat produk sendiri, yang chief powder saya. Chief powder.
Cheese powder. Cheese powder sahaja. Semua produk saya masukkan juga, tapi cheese powder tu orang panggil apa, hero product lah. Yang lain tu cuma jual sampingan. Cheese powder tu yang orang lain maksudnya rebrand kan? Alif rebrand ke? Okay, dia ambil dah kilang, saya buat. Wow, menarik, menarik. Yang hari tu yang dapat anugerah yang Datuk punya tu, dapat nombor berapa yang tu? Tu nombor 4 je. Alhamdulillah. Dapat apa? Baik. Nombor 4 lah Malaysia kan? Tak kan, kalau Latuk tu selalunya dia bagi tu, dia bagi gold satu, gold bar, kan gold bar lah yang kad punya tu, yang 1 gram tu. Wow. Oh, banyak tu, 1000 lebih. Ah. Tak sampai 1000 lebih lah, 300 lebih je. Tapi emas memang mahal sekarang. Tengah 1 gram naik. Gram eh, 1 gram itu eh. Mantap lah. Itu bukan. Dah 1 dinar. Kalau dapat 1 dinar tu memang fokus buat TikTok. Buat TikTok buat Latuk je lah. Sebab banyak reward dia. Kan? Dia selalu ada reward kah yang Latuk tu? Dia selalu ada reward. Kalau nak join, dah masuk dalam website dia ada lah. Kalau faham. Dia juga boleh lah nak buat sampingan ke tepi yang untuk dapat gold bar tu. Gold apa? Gold cat. Gold bar. Gold bar tapi 1 gram lah. Gold bar 1 gram. Lepas tu untuk produk yang vendor pula macam saya kan buka kedai vendor tu. Ada juga daripada kelas Amber juga yang main letak kat kedai saya yang tu je lah, tapi saya tak ambil sendiri. Faham tak? Dia macam saya produk vendor kacang pani dengan tegur saya jual, tapi yang tu budak dalam kelas Amber ni yang main letak kat kedai saya tau. So kami ambil komisen sikit-sikit macam tu. Oh, faham-faham. Maksudnya siapa budak kelas kita letak? Beli pasal letak kat tu. Siapa nama dia tu? Bijak. Kasar. Kasar. Ya yes. Wow, bijak kan? Tu masih available lagi. Kalau nak letak names ke apa pun boleh lah, sebab ada lagi kosong slot. Cuma saya tak mampu ambil stok sendiri sebab saya kan tiba-tiba naik. So dia macam kena keluarkan modal tu lebih. So saya tak sempat nak fokus kat produk lain. Saya tak sempat nak ambil baru. So macam fokus yang sedia ada je. Oh, kiranya yang produk baru untuk yang tega ke semua tu tak ambil lah? Tak ambil. Tapi ada kat kedai macam tu je. Tak ambil tapi saya... Tapi menjual. Menjual. Kalau macam kat kedai ramai ke walk in? Antara walk in dengan online yang mana okey? Walk in memang tak okey sebab kedai tu dia tak strategik. Dia tengah usaha untuk cari tempat dia yang tengah nak masuk bus. Oh. Ada kereta tu macam pergi mana. Lepas tu alhamdulillah sale bulan lepas saya dapat beli kereta. Wih, sale bulan lepas berapa tu? Kereta apa tu? Tapi kereta biasa-biasa je lah. Harga je macam Hafiz punya. Tapi yang second je. Sebab nak untuk ni. Kereta Hafiz biasa. Hafiz tak pakai kereta biasa. Hafiz dia bukan. Dia saja je pakai. Hafiz dia banyak kereta tu. Dia dah alpai rumah tu. Tapi ni kereta dia paling biasa kali. Kereta dia harga. Kereta itu tu. Kereta tu. Okay juga. Macam mana. Ashraf ni. Memang sih bulan lepas saja dapat beli kereta tu ke kumpul sebelum tu? Kumpul juga tapi bulan lepas punya lah yang banyak. Macam tak expect pula dapat beli cepat ni. Macam target mungkin dalam tahun depan. Macam lepas hari macam tu. Tapi tiba-tiba bulan lepas punya sih dah meningkat. So dapat lah beli. Berapa sih bulan lepas? Adalah sikit. Tu. Lama sangat tu. Dia memang macam tu. Geram rasanya dia ni. Dia pernah beli kereta kan? Dia adalah sikit. Oh, part aku langsung cerita. Nak cerita. Apa tu beli? Beli kereta tu cash ke? Cash. Berapa puluh? Belah-belah je. Belah-belah je. Kita beli kereta second je sebab memang kereta tu untuk guna untuk kegunaan kedai nanti untuk yalah. Faham. Kereta apa Alif? Kereta biasa je. Itulah Alif. Cerita lah, share lah. Janganlah korek. Semangat. Yang tu je lah. Okay. Seterusnya. Kau pun nak beli kereta juga walaupun kancil je. Kancil murah je nak kancil dalam 2K, 3K macam tu dia boleh dapat. Yelah, jalan sikit terabur semua. Adalah Hadir. Okay, terima kasih Fayyad. Fayyad ni siapa? Itu dah tu.
Sangkut habis. Mana suara sama sangkut? Lapis. Dah habis ya Cik Man. Ya Cik Man. Iman, okey. Perkembangan selepas habis program sampai sekarang. Perkembangan selepas habis program tu, saya fokus buat tutor saya lah. Okay. So bulan lepas, bulan 11 tu saya tak dapat banyak sebab saya ada skip kelas tu untuk 2 minggu. Okay. So, untuk bulan 12 ni, saya baru nak register SSM. And nak video call dengan pegawai SSM tu Jumaat ni lah. Dia bagi timing kan untuk apa verification tu. Untuk register online ke? Ah, register online. Then alright, dia nak video call dengan dia Jumaat ni. Okay, lepas tu. And then untuk awal bulan ni Alhamdulillah dapat dalam 1,000 lebih juga. Wow, Alhamdulillah capai target registration. Kita. Capai target sebab saya target bulan ni 500 je. Tapi tiba-tiba macam banyak pula yang register, saya dapat dalam 1,000 lebih. 1,000 berapa tu? 1,400 something lah. Alhamdulillah capai target kita. Target kita kan 500 sampai 1,000 kan. Itu dah lebih. Okey, bagus bagus. Itu pun hasil usaha idea-idea daripada rakan-rakan grup saya di Amber lah. Dia macam bagus. Saya buat FB page sendiri, lepas tu saya buat marketing kan. Lepas tu saya guna juga, saya baru bulan ni saya try untuk guna Facebook Ads. Untuk boost post tu kan. So macam okay, try, why not kita try. Try invest dulu. Lepas tu kita tengok nanti hasil macam mana. Sebab ads tu saya gunakan untuk time cuti sekolah ni kan ada 2 minggu. So saya nak try buat kau-kau punya. Saya target dalam 10,000 kot. Kalau boleh dapat kan. Amin. InsyaAllah boleh. Kan? Kita antara saya punya plan lah. Saya cuba dapatkan dah 50 orang student dengan fees dia. Okay. And then saya, insyaAllah lah, itu saya try, saya redah aje, saya try and error lah untuk first time. Ni first time saya try buat ramai-ramai untuk curi sekolah kan. Okay, so far sebelum ni saya buat personal je, personal tu boleh dapat 1,000 lebih macam tu. Kalau saya tengok, saya kira-kira balik, kalau buat grup ni, lagi untung sebenarnya. So, bagus, banyak peningkatan tu. Idea ni saya memang terima kasih lah dekat grup-grup Amber yang lain yang tak ada dan ni pun memang bagus lah, Hafiz, Syazwan. Tepukan sikit. Wow, grup kita banyak membantu kan. Betul. Bantu each other. Alhamdulillah, betul. Happynya saya. Betul-betul positif ni. Itu je lah perkembangan saya. Itu je. Tapi itu bagus saya. Tau. Banyak yang benda yang positif. Yang sebelum ni kan kita tengok Iman kat dalam kelas kan. Senyap je, betul tak? Kan? Macam takut-takut je nak cakap pun macam ada ketul emas dalam mulut. Kan sebab saya pergi tu saya belajar kan, so saya suka dengar orang punya dulu. Lepas tu and then lepas habis keluar tu baru saya dapat input yang banyak kan. So why not kita try dengan idea-idea orang yang bagi kita tu, and then menjadi juga Alhamdulillah. Wow, diam-diam ubi berisi lah ni. Okay, ada lagi ke Iman nak share? Opa, tak ada kot. Itu sekarang itu ni. Sahaja Alhamdulillah. Okay, next. Mana ada question. Iman ni ke yang accident apa tu, yang ada buat rawatan tu? Rasa Iman tak? Buat rawatan apa tu Sheila? Kenapa tu Sheila? Ayolah betul lah tu. Kan. Dah okey ke? Macam mana sekarang? Dah okey dah. Saya accident bulan 4 hari tu time puasa. Lepas tu follow up je lah sekarang. So saya ada total 5 ke 6 pakar lah hospital saya kena refer. So sekarang dah discharge separuh, tinggal lagi 3 sahaja. Iaitu baru-baru ni dah discharge fisio. Fisio baru discharge. Saya patah tangan dan kaki. Lepas tu tinggal lagi 3, iaitu pakar tulang. Lepas tu pakar pembedahan. Yang satu lagi apa? Cara kerja. Itu je lah. Pakar pembedahan tu saya, sebab saya ada internal injury bahagian dalam tu kan. Lepas tu yang tu je lah, tak tahu bila nak discharge. Tapi dah jarak-jarak lah, gap dia jauh.
kita taklah kerap macam sebelum ni, setiap bulan tu penuh dengan appointment. Saya pergi sekarang dah okey lah, dah sihat sepenuhnya. Dah sihat sepenuhnya. Alhamdulillah, dah boleh fokus lah untuk kerja kan? Ha, betul, dah boleh fokus. Ha, alhamdulillah. Hari tu accident macam mana boleh jadi tu? Accident time saya nak pergi kelas bulan 4 tu, accident dekat Kelang. Ha. Kelang pun, Mohtadah Hari, nama dia persiaran Mohtadah Hari. Tapi saya kena pergi admit dekat hospital Kelang lah. Dan bila datang ambil, lepas tu duduk sebulan setengah dekat hospital Chazon duduk tu. Ya, Allahu Akbar. Sebab saya ICU je satu bulan dan saya kena intubate tak sedar tu pun seminggu lebih dekat ICU. Masya-Allah kan. Teruk tu. Kalau ikut teruk tu. Psikologi saya memang teruk lah time tu. So macam sekarang okey lah. Dapat jumpa Amber lagi lah okey. Mental macam mana time tu okey tak? Ha? Masa accident tu macam mana daripada segi mental okey? Mental time accident tu tak okey lah sebab teruk sih. Teruk tu time tu sebab sampaikan kita tak boleh nak buang air besar sendiri, nak cuci air besar sendiri pun tak boleh. Saya terlantar sampai bulan 6 macam ke 7 macam tu lah. Bulan 6 ke 7. Lepas tu mak ayah saya yang basuh dia lah. Yelah, apa-apa. Aib tapi tak boleh cerita. Tak apa. Itu normal. Kalau sakit memang macam tu. Lepas tu nak mandi pun kena tunggu orang mandikan kita. So macam uish, macam baik tak payah hidup je biar aku mati sebelumnya. Sebab hidup pun menyusahkan orang kan, betul tak? Yelah. Macam tu memang down lah juga. Tapi saya cuba bangkit sendiri, ada kawan-kawan bagi support kan. Macam biar kita usaha sendiri, buat sendiri lah kali, boleh buat sendiri. Ya, betul. Semangat tu, semangat kuat ni. Ya, kan? Betul semangat. So far okey dah lah. Mental pun okey lah. Dah boleh buat normal sendiri, hidup semua. So macam okey lah. Tak ada masalah dah. Alhamdulillah. Cuma okay, macam yeah? Macam berkait pasal yang mental ni kan. Sheila, share pengalaman sikit ke? Pengalaman yang macam mana tu kan? Kalau Sheila ada apa-apa perkongsian, nak bagi semangat kawan-kawan yang lain kan. Jangan down, jangan stres. Kalau ikutkan pengalaman sendiri, kalau kita rasa stres, kalau rasanya kan, kalau kita stres ke apa ke dengan dunia ni, paling penting kita ingat Tuhan je kot. Bagi saya lah, sebab apa yang saya lalui sebelum ni, apa yang pengalaman sebelum-sebelum ni, pernah juga sakit, operate suspek luar rahim, suspek atopik kan, operate usus, operate tiga kali operate dah sebelum yang beranak ni lah. Beranak ya. Alhamdulillah normal. Sebelum nak beranak tu, nak boleh ada anak tu, operate macam-macam. Kira memang faham lah apa yang Izul tu cakap. Tapi kalau Izul tu okey lah, ada ayah dia jaga. Macam saya, jaga sendiri je. Macam kat hospital tu adalah kakak, adik ipar, mak mentua jaga. Tapi mostlynya saya pendam. Sebab tak nak menyusahkan orang. Sebab bila kita rasa kita sepatutnya kita kena bercerita dengan orang. Tapi saya jadi pendam. Saya tak suka orang susah. Saya tak nak menyusahkan orang lah senang cerita. Tapi bagi bila saya dah ke yang sekarang ni, saya rasa better tak payah pendam lah. Biar cerita ke orang. Biar orang faham. Orang pun kalau bila kita cerita ke orang, orang akan faham. Orang pun akan tolong kita. Walaupun dia tak dapat tolong daripada duit, dia akan bagi semangat. Bila kita cerita ke orang, kita pun lega. Bila kita pendam, kita stres. Lagi satu, kalau kita ada masalah, kita kena softkan, kena cari punca. Bila kita ada masalah, kita cari punca, kita selesaikan masalah, kita akan lega. Bila kita ada masalah, kita pendam, kita akan jadi kemurungan. So tak naklah kemurungan tu. Sebab saya, untuk pengetahuan yang saya dah tahu kot, saya memang ada sakitrik lah daripada dulu lagi lah, lama dah. Jadi saya tak nak bila ada orang kemurungan, ada orang sakit pasal stres ni, saya tak nak orang macam aku ni sakit, aku ni kemurungan, aku tak nak orang tahu. Benda tu macam tak elok. Sebab sekarang ni macam dah ramai anxiety, kemurungan, depress, macam-macam. Penyakit mental ni macam dah sekarang belum tak biasa. Kalau orang dulu bila cakap mental, automatik, kau ni gila. Sebenarnya tak, orang tu salah. Jadi sekarang ni, kalau ada sakit, kalau rasa anxiety, kalau rasa kemurungan, ada masalah, cerita je ke orang. Kalau orang tu kita rasa macam, dia ni tak. Kalau cerita kat dia cerita ke orang lain kan. Alah, kita ayah cerita kat dia. Kita cari orang yang kita boleh percaya untuk kita selesaikan masalah kita, untuk kita berkongsi dengan orang. Macam tu lah. Itu dari segi kita. Tengok tak yang kes terbaru ni, yang baru ni yang doktor kan. Dia selesai sembahyang subuh dengan duha yang dia gantung diri tu. Tak tengok.
Kat mana tu? Kan? Masuk dekat TikTok, viral juga dekat media sosial berkaitan dengan seorang doktor tu. Dia sebelum ayah dia keluar rumah, ayah dia tengok dia tengah solat dekat tempat sembahyang lah waktu tu, waktu waktu duha, sembahyang duha. Kemudian dia tengok anak dia tu nangis-nangis. Lepas tu dia keluar rumah, dia beli makanan, nasi lemak dengan kuih. Lepas tu balik je daripada kedai tu, dia buka, dia nak buka pintu bilik anak dia nak bagi makanan tu, dah terlock kat dalam. Dia dah gantung diri. Rasanya depression juga tu. Bahaya kan sekarang, dia petam seorang-seorang. Betul. Sebab tu lah saya nak semua, apa tu, jangan pendam apa-apa pun. Maksudnya kita share. Kan? Mental health ni sangat-sangat penting lah untuk kita lebih-lebih lagi sebagai usahawan. Kadang-kadang ada masa kita down. Betul tak? Kadang-kadang ada masa kita down, kadang-kadang ada masa kita rasa okay. Itulah penting kita punya networking macam ni. Kalau kita boleh share tu lagi better. Share betul je apa masalah. Kita boleh settlekan sama-sama kan. Jangan pendam seorang-seorang. Doktor tu. Bayangkan macam mana tahap stresnya tu. Tapi kalau tengok saya punya, apa tu, saya tengok yang bekerja sekarang, dia memang lagi stres tau daripada, macam mana nak cakap, orang yang bekerja ni memang stres lah bagi saya. Sebab kakak saya pun, dia cikgu. Cikgu sekolah rendah. Tapi saya tengok dia macam, itu buat ini, buat ini, buat rasa macam, aduh, kroniknya hidup dia ni. Kadang-kadang anak dia pun cakap, bila anak dia balik kan, ibu busy, ibu busy. Macam, faham lah perasaan anak dia. Sebab saya dulu pun duduk dengan kakak, kakak jaga. Jadi, masa dia jaga saya dulu pun, memang dia busy. Cuma sekarang ni mungkin dia dah ada kesedaran kot tentang kebusyan terhadap anak. Cih, tak faham juga. Tapi, yelah, anak pun perlukan kasih sayang juga. Sebab dia terlampau fokus dekat nak mengajar orang. Nak mengajar anak orang. Sampai anak sini terabai. Faham kan? That's why banyak yang resign. Betul tak? Perasan betul? Tak? Kerja-kerja kerajaan banyak resign sekarang. Buat bisnes sendiri kan? Ya. Tapi kalau fikir balik, bisnes sendiri pun lagi tak ada masa kan? Betul. Lagi stres sebenarnya. Kita lah semua benda. Kita lah bos. Kita lah kuli. Kita lah tukang pos barang. Betul. Semua. All in semua one. Semua benda struggle lah. Cuma kena pandai manage. Ya. Pandai masa, okay. InsyaAllah. Everything okay kan? Dah ni jalan kita pilih. Betul tak? Betul. Nak kerja dengan orang mungkin kita ada kekangan. Kan? Orang tak nak ambil. Orang tak nak ambil, nak kena bayar gaji mahal. Kan? Jutawan memang tak ambil. Kau mandai, kau tambah. Takkan dia nak ambil jutawan, nak bayar gaji berapa? Belum lagi kot, insyaAllah. Doa-doa kot, insyaAllah. Amin. Amin. Kan? Doa-doa semua. Kita plan 2024 kot. Amin, semua. Muda lagi tu, 24. Kan? Kita dah berjaya. Bangga dengan Hafiz. Bangga, Hafiz tu tak nampak. Tak nampak gaya dia 24. Dia punya otak dia tu macam orang dah 30. Dah matang. Saya pun ada tingkat. Umur dia je kecil. Tahu tak, awal-awal saya masuk kelas itu, yang orang pertama saya nampak Hafiz. Dia masuk saya, dia tersilap kelas tau. Dah. Sampai keluar balik. Dia confused. Dia tengok manusia ke tengok apa. Saya faham kot, Bukan coach ke, ramai macam tu coach. Tak, betul kan ni? Dia pelajar ni, dia student ni, betul ke kan? Macam pegawai lain je ni. Ingatkan pegawai PUMB tu. Tak coach. Memang student coach. Kita masih belajar. Hafiz berapa umur? 20? 24. 24? Muda. Bukan 27. Nampak ajar apa-apa. 28 ya Syazwan kan? Ke 27 siapa? Saya 24. 1999. 24. Weh, ingat kau umur dah 30. Itulah matured kan cara dia. Banyak-banyak benda yang dia dah selongkar tau. Betul. Adik-adik berapa orang? Empat. Saya bongsu. Anak sulung ke? Bongsu. Daripada? Empat. Wow, bongsu pandai bawa diri eh. Parents ada lagi ke? Ayah dah tak ada. Ayah tu lah, ayah dia turning point kat situ lah waktu kes. Start ni dapat SPM lagi sebab saya 4 tahun. So 1999 dia masuk 1998. So dia macam cepat sikit lah kat situ. Oh, setahun.
Oh, Along pakai situ. Dia mesti best student dulu study ni. Tak tak adalah best student sangat pun. Dia macam luck lah. Itu ha, baby tu. Baby baru bangun tidur. Makan. Sambil makan. Oh, okay. Adam, Adam mana Adam ni? Ah, Adam. Senyap je. Ha, itulah Adam. Ah, Adam lagi lagi perlu perlu di dibawa ke depan ni. Mana Adam? Perlu perhatian ni. Aiman Najib ni Adam ke? Ah, Aiman Adam. Oh, okey, okey, okey. Mana dia? Ha? Adam, eh? Kakak. Mana Adam? Adam lagi seorang. Dia dia ada dalam ni tapi tak buka kamera dia, tak buka mic. Siapa-siapa boleh nampak dia tak? Adam. Dia lagi seorang tak update. Okay. Alif ada nama tu Adam. Alif kau mai. Alif, Alif kau Adam je. Alif selalu selalu ni OTP malam-malam tu. Dengan Adam. Dia tu dah rekod dah. Tak payah nak tak. Okey, sambil-sambil tu saya nak tanya semua dah ada SSM ke? Dah dah. Ada nama sendiri kan? Tak ada sharing apa-apa kan? Ada share ke? Tak ada. Kemudian current account dah ada? Ada. Kalau ada. Guna yang CMB Islamik tu boleh ke? Yang tu yang bisnes. Kena kena lawan tu eh. Ah, lawan tak. Oh, bukan. Nak yang bisnes. Current account yang bisnes. Maksudnya kita pergi bank buka account kan? Kita pergi guna personal account. Personal account tak nak nak guna account company account. Oh, dia kena pergi bank pula lah ya. Nanti nanti saya nak listkan kat dalam grup tu, dalam grup kita ni grup yang peso ni. Peso. Okey, tulis nama, lepas tu nama company, lepas tu SSM. Lepas tu account bank company. Boleh? Boleh. Contoh account bank tak, tak number. Tak nama, nama bank dengan nombor nama pun je. Bank mana? Kita dah buka. Saya nak saya nak sure semua dah complete sekarang. Nombor iPhone. Nama SSM, nama company, account bank company. Kalau letak nombor account pun why not kan? Saya nak check nak pastikan semua dah ada complete sebagai usahawan. Kalau kena personal account, case, apa-apa, kita nak minta susah sebab enak 3 bulan, 3 bulan minimum. Ya, SSM tu semua dah ada kan? Dah okey? Okey. Okey, cool. Tak ada, tak ada yang tak ada. Ah, tak ada. Kalau masih tu, malam, Aisyah, belum ada lagi. Kalau yang belum ada tu saya nasihatkan letak di punya business info tu banyak-banyak. Kataan. Kalau yang kod-kod bintang tu. Ya, ya. Sama. Baru saya baru je update saya punya SSM tau. Saya nak cerita sikit eh. Saya update SSM saya sebab saya nak bagi pergi dengan MOF. Sebelum ni saya punya tajuk dalam SSM tu banyak. Dia keterangan. Coach tak dengar. Okay, okay, kejap. Okay. Dah mute kot. Alright. Okay, dengar tak? Okay. Okay eh? Okay. Saya nak bagi tally dengan saya punya MOF. Saya hairan sebab saya apply MOF tu sepatutnya 30 tajuk, 30 bidang kan saya cerita tu, betul tak? Betul. Yang lulusnya just 7 tajuk je. Lagi 23 dia reject. Sebab apa? Dia kata tak tally dengan SSM. Jadi saya terpaksa update saya punya SSM. Bila nak update tu, dia kena penambahan. Bayar RM30 untuk update. Kemudian saya pun update. Saya update, saya tulis semualah sampai habis word untuk keterangan bisnes tu. Kemudian untuk kod yang kat bawah tu, kalau kita perasan ada kod bidang, betul tak? Kod bisnes. Kat situ kita kena search. Kita kena search. Contoh kalau macam kita nak berniaga atas talian, kita tulislah online kan.
ataupun atas talian, dia akan naik banyak. Kita just take dan add, masukkan dalam kita punya bidang. Saya pun waktu tu pilih sangat banyak sebab saya geram dah kena tambah lagi 30 kan, alang-alang dah tambah duit ni. Saya tambah banyak kod bidang sampai 266 bidang. Ah, tahu tak berapa page? Berapa page untuk borang B saya tu? Cuba teka. 5. 26. Yo. Subscribe terus. Yes. Itu kau cakap semua. Itu satu Malaysia punya job ambil. Kan? Lepas pada tu, saya terus update saya punya MOF tu. Sebab MOF tu kan kita bayar RM400.5 untuk 3 tahun. Rugilah kalau just dapat 7 tajuk. Oh. Ha, semua tajuk kan 30. Target saya nak semua tajuk tu. Kemudian, saya pun attach semula dekat saya punya MOF. Alhamdulillah dah lulus 30 semua. Dah dapat. Ha, pokok pangkainya kat sini. Mantap. Kita tu kena banyak kita punya tajuk. Tulis je tajuk. Nak bekalkan alat tulis ke, nak pembersihan ke, tulis je semua. Makanan bermasak, makanan mentah, barangan mentah, barangan basah, barangan kering, semua mention sampai habis limit. Walaupun benda tu kita tak buat pun sekarang, in future mana tahu. Kan? At least kalau nak update sekarang pun boleh. Dah pejam dalam mata RM30 kan, update siap-siap. In case nanti ke depan takut masalah. Sebab dia punya approval tu ambil masa juga. Saya cakap daripada segi pengalaman saya sendiri. Kan? Rugi kita tak tulis panjang-panjang dekat dalam SSM. Dulu ni waktu register tu asal dapat je kan? Target kita nak SSM je. Ha, tu yang sampai ada yang ambil yang just RM30 tu yang tulis nama je tu. Dia tak pilih pun nama-nama company lain. Kalau yang SSM dah tulis nama tu, better buat yang barulah. Kan? Hmm. Lagi senang nak komersialkan. Setuju. Setuju. Okay. Lagi? Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya pasal apa lagi? Hari tu kan ada tak 5 SSM kan? Yang Agus, ada Agus. Atau yang belum ada SSM je yang masuk? Semua. Okey. Yang kat situ waktu tu dia ajar apa? Dia ajar SSM. Izbis. Lagi? Lagi apa lagi yang dia ajar? Cara nak register, cara nak renew, semua dah tahu? Dah. Ada yang free. Apa-apa? Ada SSM free. Ha, ada kod ke? Ada kod ke sekarang? Ada lagi. Lepas tu saya try itu saja, ambil B40 bunyi. Lulus pula sekejap je. Dia apa kod dia? Dia buka ada kod nanti kan, time apply tu nanti dia ada tulis nanti untuk yang free punya. Boleh pilih situ. Haa. Jadi patut baru register lah. Kira baru lah. Baru minggu lepas ke minggu. Yang lepas SSM tu lah yang beritahu. Yeay, dah ada SSM lah ni. Dah boleh register current account company. Sampai company punya lah. Alhamdulillah. Ni yang siapa yang tak ada current account lagi boleh buka account bank. Hari tu Hong Leong ada buat promosi. Buka account business RM50. Hong Leong. Boleh check. RM50. Haa. MB Bank RM2,000 kan kena ada. Haa, ada yang RM2,000, ada yang RM1,000. Tak payah isi borang, dia isikan. Kat mana Ashraf? Lepas pasal gudang Hong Leong. Hong Leong? Serius lah. Dia terus isikan sekali. Ha, dia isi semua. Kita sign je. Dia sampai bila dia punya promosi? Tak tahu sampai bila. Dia ada apps tak? Maksudnya untuk urusan ada. Senang tak gunanya? Dia ada apps, ada kad bank. Wow. Lagilah senang. Dia pun macam user friendly jugalah. Dia ada token lah kan? Ada.
Ya, macam bank rakyat lah. Macam saya guna bank rakyat, CIMB dengan Bank Islam. Kalau satu company boleh buka banyak bank tau, jangan kita fit dekat satu bank saja. Macam saya bahagikan akaun bank saya. Maksudnya, kalau akaun bank untuk industri asas tani, macam produk-produk saya, kerepek, korojok semua dalam akaun bank rakyat. Contoh, kalau macam saya untuk trainer, untuk kontraktor semua, dekat akaun bank CIMB, asingkan. Ha, ikut produk lah kalau macam saya lah nak memudahkan kita nak trace nanti lembaga hasil nak check senang. Coach, ada reason tak kenapa coach buka akaun bank rakyat? Ah, bank rakyat tu waktu tu saya kan masuk TIUB. Tiup. TIUB, Tunas Usahawan Bumi Putera. Okey. Okey, waktu tu, program TIUB tu dia sponsor siapa yang jadi dia punya usahawan untuk buka akaun bank rakyat free. Ah, free Perlu je. bayar deposit lah. Tak payah bayar deposit apa langsung. Guna surat dia orang je. Waktu tu SME Corp lah, under SME Corp. Okay, Alif tanya, mesra pengguna tak bank rakyat? Sangat mesra pengguna sebab dia ada token. Dia ada token dekat dalam X. Senang, senang kita nak transfer bila-bila masa je. Dia token tak ada yang betul. Token tu je kan? Token tu dia macam, kalau saya tunjuk nampak tak eh. Dia macam ni. Dia ada satu apps tu yang dia paparkan kita punya entities. Contohnya macam ni, nampak tak? Tak nampak lah kat sini. Tak nampak, tak nampak. Nanti saya share. Background dia. Oh ya ke? Sekejap. Sekejap saya share kat dalam grup eh. Okay. Okay, dia macam guna Entrust. Pernah dengar tak Entrust? Pernah. Tak pernah. Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Entrust tu dia macam dulu kan kita kena pakai token. Dulu yang style lama ada token. Macam pen drive tu kan. Betul. Sekarang kita guna apps dalam phone, dalam phone je. Oh. Kita masukkan kita punya nombor IC yang last sekali belakang. Kemudian kita dah dapat nombor pin tu. Tujuan je untuk dapatkan nombor pin tu lah sebelum kita nak masuk kita punya online banking. Dia lebih pada security lah kan kalau pakai yes, token yes. Kan. Orang tak dapat nak hack kita punya account. Dia sangat mudah lah. Bila-bila masa pun kita boleh transfer online. Cuma kelemahan dia tak ada kad. Kalau main rakyat, yang company punya tak ada kad. Kalau tapi CIMB. Sekarang, saya rasa semua yang buka company memang tak ada kad kot. CIMB ada. CIMB ada. Hong Leong tadi ada. Kan? CIMB, Bank Islam ada kot. Better, saya rasa better yang ada kad. Senang kita nak guna. Betul, bila kita betul. Nak beli modal bahan mentah, kita just swipe kat company tu. Bank Islam pun ada kad tu ha. Encik Iman cakap Bank Islam pun ada kad. App dia tak masuk. Tapi apps dia tu agak sulit. agak sulit. Ya duit selamat dalam tu tak boleh nak keluar. Duit susah nak keluar. kalau macam yang saya duk guna, bank rakyat, CIMB, sangat-sangat best. Jadi tak ada limit. Dekat mana-mana pun, dekat pasaraya pun kita boleh guna dia punya kad. Tapi jangan salah guna. Kita guna untuk kita punya bisnes lah, nak top up bahan mentah kan. Takkanlah kita nak cucuk duit baru kita nak bayar kan. Guna kad je lah senang. Okay. Lagi? Ada apa-apa lagi? Ni Adam ni saya tak dapat nak contact ni. Mana Adam ni? Dia tak share lagi dia punya perkembangan selepas habis program sampai sekarang. Dia tengah ambil lesen tu Kush. Dia ambil lesen lori. Lesen lori? Wow. Lesen GDL. Lesen GDL lah ni. Actually dia tak sempat tu. Okay. Dia habis program tu dia melawat kawan-kawan dia. Kawan-kawan? Kat mana? Kat mana? Dia menyawa hijau. Tak jumpa siapa? Jumpa hijau kan? Dia datang studio hari tu. Dia tu. Ija. Melawat Ija hari tu. Tempat lah selfie-selfie eh.
dekat studio shop sendiri? Tak sempat lah nak buat. Masa dia datang tu ada customer. Oh. Dia tinggal dekat mana Adam? Rubung. Melaka. Rubung, Melaka. Melaka. Kalau dengan Ija berapa jarak? Ija kat tengah bandar. Dia kira macam dalam setengah jam 40 minit lah kalau tak jam lah. Oh, Rubung tu memang kawasan jam. Faham. Dekat situ saya pernah duduk dekat Melaka tu dalam 2 tahun juga hari tu. Jadi adalah tahu sikit-sikit jalan dekat situ kan. Saya duduk dekat Sungai Udang. Sungai Udang jauh juga. Itulah. Okay, kiranya Adam sekarang dia aktif niaga apa? Aircon rasanya. Servis aircon kan hari tu? Haa. Dia ada ambil produk apa-apa tak yang untuk dropship dengan agent? Yang tu kena tanya Alif. Saya tak ada pula tanya dia ambil produk ke tak. Alif. Tolong jap. Alif. Katanya dia tak ambil kot. Sebab dia pun tak sempat dia cakap. Dia pun ada banyak job. Ada tak dia share job berapa? Total sale dia ke? Ada. Dia punya budget sebenarnya hebat sangat. Dia ratus. Berapa? RM1,000 sebulan. Berapa? RM100,000 sebulan. RM100,000 eh? Wow. Memang dia buat sendiri ke? Company dia sendiri? Company dia sendiri. Tak apa ke saya cerita kat sini? Boleh. Sebab kita nak share juga dia punya ni sebab on behalf dia lah kan. Jadi tak ada record untuk dia punya sales pula. Jadi lah banyak bagi semangat kat saya tu je. Banyak belajar benda dia. Wow. Tengok senyap kan Adam? Adam dalam diam je. Diam-diam ubi berisi. Ya. Tapi kalau yang rapat dengan dia memang dia cerita semua. Ya ke? Dah hidup kat belakang malam tu dia sombong je. Tak cakap dengan aku sedih saya kan dia. Antai lah Alip. Lepas tu sekarang dia paling baik. Ya. Dia pernah main kedai Alip tak? Tak pernah lagi. Jauh sangat. Yalah, Melaka nak ke Kedah. Alip, nanti aku nak pergi naik Kedah. Nak singgah kedai. Tak. Ya, tutup kedai pula. Tira nak buat apa kat Kedah? Tak adalah kawan. Ada buat kenduri kahwin. Oh, dekat mana? Mainu lemah betul. Kita boleh beli kat aku. Beli kat aku sekali. Sekejap tengok kat mana. 17 hari bulan nanti dia kahwin dekat Pokok Senang. Oh, Pokok Senang dengan saya dalam 40 minit. Oh, dekat je. Dekat. Dengan saya dalam sejam lebih. Tapi kalau nak pergi Pokok Senang tu memang akan lalu SP dulu. Sekejap, Pokok Senang 17 hari bulan? Habis kan? Nama apa pengantin tu? Hai, jangan cakap aku sekenal. Nama dia Hayana dan Faris. Dia ada dua pengantin. Oh, iya ke? Hayana dan Faris, Syahira dan Syafiq. Syafiq. Kukus dulu. Syahira ke Syakira? Dekat sini Syahira kot. Okay. Saya punya tu, sepupu saya tu Syakira. Oh, dekat mana Pokok Senang? Dekat Pokok Senang juga, Kebun 500. Kebun 500? Ya. Ini dekat KM15, Mukim Jabi. Villa Seganda. Dia dekat Villa Seganda. Villa Seganda. Oh, buat kat Villa Seganda tu. Okay. Tahu. Tak sama lah yang coach, eh? Kalau sama boleh saya jumpa. Itulah. Kan? Tapi mana tahu alah-alah dah sambil-sambil dah dekat situ. Roger kejap. Boleh. Singgah-singgah. Kan? Villa Seganda tu tepi jalan je tu. Oh, iya ke? Ya, Villa Seganda. Oh, nanti saya nak pergi. Jalan-jalan. Roger tau. Boleh. Hari yang sama pula tu 17 hari bulan. Alamak. 17 hari bulan.
Tapi nanti 18 hari bulan coach ada apa-apa ke? Ingat nak tidur dekat sana. 18 nanti saya check balik saya punya jadual. Kalau Alif ada je kan kat kedai kan? Alif 18. SP 18. Kan ni? 17 je tak ada. 17 tu Ahad cuti. Oh Ahad dah cuti. Kereta. Besar dekat kedai tu. Toke cuti ke toke? Senyap lah bagi tu. Ada kedai tu hari Ahad? Ah, kedai. Oh, tu lah pula pergi. Ah, kedai tu Ahad. Tu Ahad. Okay, okay. Faham, faham. Dia kan kurir kan tutup Ahad, so saya follow kurir lah Ahad tutup. So, oh. Bijak. Kan? Selalunya kalau Kedah ni, Ahad dengan sampai Khamis dia kerja. Jumaat Sabtu dia cuti. Dia tukar. Cantik juga strategi ni. Okay. Coach pun tak perlu cuti Ahad juga. Ah, nantilah tu lah. Ofis saya pun tutup Ahad lah. Sebab kalau kurier dia still sama je walaupun Kedah pun tetap tutup Ahad. Macam Ninja Van semua. Tapi JNT hari-hari buka lah. Kalau Ninja JNT hari-hari eh? Ah, JNT hari-hari. Oh, okay. Kawasan coach tutup ke? Saya kalau saya nak post, saya pergi hari yang ingat hari pekerja je lah. Hari yang bekerja. Jadi kalau ikutkan dulu masa PKP, semua dia cakap JNT dia akan buka hari-hari. Kecuali dia cakap dia cuma tutup hari kiamat je. Macam tu dia cakap dulu. Oh. Dululah. Memang dalam website dia tulis JNT 365 hari. Memang dia buka hari. Tapi sekarang tak dah. Macam kalau cuti, kalau raya ke, di Bali ke, semua dia tutup. Tapi Ahad dia buka. Dia buka hari-hari kecuali public holiday. Oh, faham, faham. Tapi itulah kurir sekarang dah makin tak banyak. Dulu kat tempat saya dah banyak sangat. Sekarang dah tinggal sikit. Banyak tutup. Sebab apa? Sebab dia tak nak survive ke? Sebab ada Shopee Express macam tu? Tak sure juga. Tapi tengok sekarang macam barang tu makin banyak. Tapi banyak syarikat kurir tutup. Asalnya sebab ni kot. Sebab dia banyak yang cakap dia punya komisen tu sikit. Macam satu parcel tu makin lama makin kurang. Kalau untuk pos laju, satu parcel dia 40 sen sahaja. So macam banyak kedai yang tak boleh nak survive. Macam Alif, kalau orang order dekat Shopee, masuk kurir mana? Kalau Shopee, sekarang pakai JNT je. Sebab dulu pakai Shopee Express. Sebab tu Shopee Express problem kan. Macam saya keluar pada Shopee Express. So sekarang JNT, Ninja dengan pos laju je. Dia kena tiga juga. Tapi pos laju dengan Ninja tu jarang lah. Selalu JNT. Tapi kalau TikTok, Ninja Van. Oh, okay. Ninja Van okay kan? Tak ada masalah? So far okay lah. Semua okay sebenarnya. JNT, Ninja Van. Tapi bila kita pakai, tu dah ada problem kan. Macam dan satu pasal tu akan ada satu dua pasal yang problem. Yang tu normal lah. Okay, untuk Ninja Van tu kan, Alif register yang VIP punya tak? Tak. Sebab saya memang kan TikTok dia memang dah auto dengan Ninja Van. So memang Ninja Van memang pick up, tak daftar pun. Ya. Yeah. Macam sebab, kalau saya nak. Ya. Yeah? Sebab kalau kita register dengan VIP Ninja Van kan, untuk jadi VIP, kita akan dapat dia punya plastik pasal tu free tau. Semua saiz. Ya, banyak. Kalau kita habis, kita boleh inform lagi, inform kat diorang, nanti diorang bagi lagi, top up lagi. Kita tak payah bayar apa pun. Oh, bagus juga macam tu sebab saya memang pakai plastik. Pergi je walk in je dekat Ninja Van yang terdekat, cakap kat diorang kata kita nak register jadi VIP. Nanti kita akan dapat plastik yang packaging tu free. Bayaran berapa? Free. Tak, kan daftar jadi agent dia. Daftar VIP tak, dia tak. Tak bayar. Oh. Itu apa syarat? Kita tunjuk kita punya SSM je. Oh. M. Nah, kalau kita habis, kita punya plastik tu habis, kita boleh minta semula kat dia. Dia akan top up lagi. Yang ni senang lah. Kita nak nak packing kan. Kita terus je hantar barang macam tu. Kalau macam barang banyak tu dia datang pick up lah. Sebab sekarang memang Ninja Van pick up tapi tak daftar lah VIP dia. Sebab dia orang tak announce kan, tak besar-besaran kan. Siapa yang tahu je tahu.
Okay, thank you coach. Saya kita boleh try. Ah, pergi register cepat. Cakap kan nak nak upgrade jadi VIP. Ha, nanti dia bagilah. Ada minimum pasal ke? Tak, tak ada, tak ada. Kita bawa kita punya betul state SSM je. Tu pun kalau dia nak tengok. Macam nak tak jadi ninja van VIP lah ya? Ya. Macam coach, kau rojak dengan kerepek tu banyak poster juga setiap hari. Alhamdulillah sekarang ni, tapi itulah kuasa membeli sekarang ni kuranglah berbanding dulu kan. Tapi tu lebih ujung-ujung tahun macam ni. Coach guna platform pun untuk promote semua barang tu. Saya banyak kepada agent dengan dropship. Banyak yang selalu dah regular dah yang duk ambil lah. Macam saya hantar guna bas lah selalunya. Kenapa? Kerepek rosak. Jadi agent, nak jadi agent eh? Boleh, boleh Alif. Kan, tapi kan kalau nak nak post untuk kerepek macam saya tak sesuai sebab saya guna bas. Kalau Alif nak jadi agent untuk Koroja, okey. Oh, kalau kerepek. Kerepek tu hancur. Hancur. Oh, tak apa, saya pergi ambil je lah dekat je. Oh ya, yeah. Okey, boleh je. Tu semangat eh. Boleh. Sebab saya pun memang jual kerepek, tapi saya jual kerepek sayur. Kerepek sayur yang viral dekat TikTok dulu tu, yang ada pisang. Yang lagi. Oh, pisang yang keras, yang rangup-rangup tu eh. Macam keras, bendi. Bendi mix semua tu lah. Memang saya jual. Buah-buah nangka. Faham. Yang tu Alif packing balik ke macam mana? Saya packing balik. Oh, okay. Bagus. Okay, kita ada 14 minit lagi. Boleh share lagi apa yang nak share. Yang nak tanya soalan pun boleh. Alif nak cerita apa-apa lagi? Tak ada apa aku. Saya dah TikTok Alif kan? Okay dah kan? Bagi saya tak okay lagi. Sebab saya nak lebih lagi sebenarnya. Alif target berapa? Itulah sebab saya kan kawan Adam. Saya target macam dia. Wah, wow, bagus-bagus pesaing yang sihat ni, kan? Dia barang lain, saya barang lain. Sebab dia cakap juga sebab saya punya coach yang TikTok saya kan. Dia punya sekali live tu boleh dapat 200,000 satu malam. Banyak tu. Wow, dia jual apa tu? Tapi dia jual pakaian, Jual pakaian juga. Itulah, tengah cari funder ni. Banyak tau orang macam jual tisu pun boleh dapat 200,000, 100,000. Tisu eh? Tisu yang viral yang warna oranye tu, yang panjang tu. Ha. Dah spender pun banyak lah, 100,000. Berarti spender tu, saya pun dah terbeli. Dah beli lah? Alif pun dah kena racun. Itulah, tapi saya terbeli sebab saya ingat nak buat affiliate juga, nak promote balik lah spender ni. Kau dah pakai pula? Ha? Takkan nak pakai dekat gambar. Aduh. Tapi TikTok jual murah gila kan? Oh, dia main harga sikit lah kan? TikTok je lebih pada medium lah. Tapi kan, kalau macam TikTok, dia kan macam kita kan ada harga kan? Selalu voucher tu dia ada tolak kita punya duit ke? Voucher kita sendiri yang buat, kita punya. Tapi kalau macam TikTok yang buat, TikTok lah yang tanggung. Contoh macam pernah dapat harga 1 sen tu, yang tu TikTok yang tanggung, bukannya seller. Okay, sebab kita tengok macam banyak seller kan. Daripada harga jadi berapa ringgit, dia cakap macam mana boleh support. Kan? Harga ni isu. Tanya kalau yang dah berjual dekat Shopee, kan benda dah lama buang harga ni, harga kat Shopee. Sebab banyak juga orang cuci duit kat situ, kat Shopee tu. Oh, faham. Kalau seller yang start masuk ke TikTok, dia akan cakap, oh barang kat TikTok murah. Sedangkan dia tak tahu dekat Shopee tu dah lama ada orang main harga. Kan, coach kan Shopee juga kan. So, tahu orang main harga tu kan. Betul. Kalau dia pokok harga RM10, tu dia tak RM9. Tu kita buat turun lagi, dia buat turun lagi. Ya, yeah, betul. Pakat lawan. Pakat lawan. Siapa yang dapat sebelah, dapat lah. Siapa yang dapat. Siapa yang modal kecil, lingkup lah. Kan? Betul. Yang modal besar boleh stay. Macam tu lah konsep perniagaan kan? Betul. Macam mana pun kita kena survive. Cari jalan. Cari kita punya kelebihan produk. Yang macam saya cakap lah tu, apa 4 sumber pendapatan tu apa? Ingat lagi tak? Ingat. Ha, apa? Memang tak ingat.
Ingat dah. Macam mana ni? Empat sumber pendapatan. Siapa ingat? Pendapatan harian. Ah, oh, yang tu. Bulanan, eh, mingguan, bulanan, tahunan. Mingguan, bulanan, tahunan. Semua dah ada ke empat-empat ni? Setakat ni bulanan ni. Bulanan je, makan gaji je. Harian tak ada. Bisnes? Kalau bisnes tu harian lah. Ah, bisnes tu harian. Okay. Mingguan. Game plan tu plan. Game plan. Ha, kita punya plan. Ya, ya. Yang mingguan dengan bulan, dengan tahunan apa? Yang kita buat kerja minggu-minggu. Tak kisahlah kalau ada homestay ke, roomstay ke, rumah sewa, masuk bulanan, rumah sewa bulanan. Homestay hari apa mingguan? Kalau macam Tira bolehlah mingguan kan customer kan? Ada tak mingguan? Kita mingguan, kita setiap minggu akan submit sale. Cubanya dia punya, macam mana, dia punya commission income tu dia akan release. Ah, income tu dia akan release dua bulan dua kali sebulan. Oh, dia ada kad sekali lah. Ya, yeah, betul. Payment dua kali sebulan? Ya. Yeah. Oh. Tapi dia punya sale tu setiap minggu. Macam tu. Tapi kita kira bulanan lah tu kan? Ya, yeah, betul. Bulanan. Lepas tu kalau macam tahunan, apa tahunan? Bonus kan? Bonus. Contoh ASB ke, tabung haji ke kan? Yang dapat dividen. Kemudian kalau macam ada kontrak-kontrak side income tepi-tepi macam Hafiz, dia kira tahunan. Tadi tengok dia projek dia 2 tahun kan? Tu tahunan lah tu. 2 tahun berapa? 480K. Dia punya projek. Kan, dengar tak dia cakap tadi? Dengar, 480. 480K dia punya projek untuk 2 tahun. Maksudnya dia bahagi 2. Maksudnya berapa? 240. 10. Okey, lepas tu dia bahagilah. Bagi 12. Ya, bagi 12. Tapi dia tak tolak modal dia lagi tau. Yang tu sale baru, jualan baru. Okey. Lagi? Apa lagi? BMC ingat, apply tak dalam business untuk BMC? BMC tu short form daripada apa? Business Model Canvas. Business Model Canvas. Canvas. Dia ada berapa komponen? 9 komponen. 8, 9 Ashraf ni. 9, 9. Okay. Yang pertama apa? Ingat tak? Customer? Segment. Segment. Yang kedua? Apa? Senyap je masing-masing. Tira lupa lah tu. Ingat tak? Kat balik rota. Mana? Cari-cari. Apa? Kan hari tu saya dah bagi satu template tu untuk isi kan? Ingat balik yang tu. Yang tu penting tau untuk kita punya bisnes. Apa? Customer relationship. Lagi. Channel. Saya dah sebut 3 ni. Lagi 6. Value. Value apa? Value apa, Iman? Ya, yeah, value proposition. Lagi. Key activities. Key activity. Lagi. Key resources. Key resources. Lagi. Key partners. Key partners. Lagi? The revenue. Revenue stream. Kemudian then, yang cost. Sebut lagi cost. Yeah, cost structure. Terima kasih Google. Apa boleh explain? Iman ingat tak? Ingat tak? Customer segment tu untuk apa? Target kita. Apa? Kita punya target, customer. Target customer. Contoh? Contoh umur, tentu. Umur. Lagi? Jantina. Lagi? Apa lagi? Kawasan. Demografi. Betul. Kawasan atau lokasi.
Minat. Apa lagi? Banyak yang dah lupa ni. Macam mana ni? Ha. Kalau customer relationship pula, apa? Siapa ingat? Siapa ingat customer relationship? Ah, macam mana kita nak bagi customer tu ingat kita? Maksudnya reward. Kita bagi macam kita pergi dekat Shell, petrol pump, kita ada card kan? Mana panggil card apa tu? Untuk kutip point. Loyalty card. Ha, loyalty card. Promo birthday, Hafiz cakap. Promo birthday. Ah, Sheila dah naik motor tu nak ambil anak sekolah ke? Motor ke? Jalan. Kaki. Oh, okey, okey, okey. Boleh, boleh. Ah. Kemudian, kalau channel tu apa? Melalui apa? Ah, media. Atira buka, buka mic. Media sosial kan? Ya, yeah, media sosial. Contoh? Shopee, Lazada, TikTok. Ah. Tu Hafiz cakap perolehan. Tu dia. Hak tu dah tinggi sangat tu Fiz. Projek juta-juta. Tapi yang dia untuk perolehan nak belajar juga. Ha. Alif kata nak belajar juga. PM-PM tepi kan. Okay. Lagi kalau macam value. Value. Oh Hafiz cakap dia tak pandai TikTok. Ha. Alif tolong ajarkan. Boleh, boleh. Ha, kan. Tapi konten dia pandai kan. Dia padu je buat kan. Hafiz. Konten Hafiz padu. Lagi padu ha. Saya pada hari lagi. Oh best juga dia buat punya video tu hari tu. Sempat eh sebalik langsir bagai. Gelak. Kan. Dia pandai make unsur emosi. Dia punya intonasi yeah. Tu. Ha, betul unsur emosi. Dia punya pewatakan tu memang marketing punya orang. Betul. Marketing punya orang. Rugilah kalau tak pandai TikTok ni. Kan. Kena asas skill TikTok pula Hafiz lepas ni. Okay, lagi apa lagi? Value proposition tu? Keistimewaan produk kita, kan? Apa kelebihan yang kita ada? Kita punya USP, Unique Selling Point. Point. Ya. Yeah. Kemudian key activity tu, kita punya apa? Ha, key activity tu step dari awal permulaan bahan mentah sampai kita packaging jadi produk. Okay. Key resources tu sumber-sumber yang kita ada untuk jalankan kerja. Maksudnya staff. Ha, saya remind balik, recap balik eh. Balik eh. Ha, key partner. Key partner apa yang saya cakap hari tu? Key partner. Semua dah ada key partner ni sejak masuk PUMB ni. Networking. Yeay, yang ni PUMB. Networking pun dia, networking pun dia Tira. Lepas tu PUMB. Hafiz cakap PUMB lagi. Tekun. Marah kalau ada marah. Keda. Perda. Agro Bank. Kalau ada CIMB Bank. Kalau ada lagi apa? SME Bank. SME Corp. NCR. Wah, wow, laju je Hafiz ni. NCR tu saya lah tu. Okay, apa ni? Banyak lagi dia sebut. Ha. Okay. Cost structure pula apa? PUBG eh? Ada cakap PUBG. Nak tukar apa tu? Nak tukar? Cawangan. Cawangan. Cawangan apa tu? Cawangan apa Hafiz? Cawangan saya tak aktif. Cawangan tu. Cawangan. Oh, mai cawangan SCA pedang terak mai. Masuk kelas saya lagi. Ni saya sekarang tengah mengajar dekat SIG, NCR SIG. Dia tak habis lagi dia punya tajuk. Boleh masuk SIG, tak cukup orang. Kalau ada alamat orang SIG, boleh masuk. Ada lawan tak? Dia ada barang harga RM1,500. Untuk SIG, kalau ada kawan-kawan yang tinggal kat SIG, boleh guna alamat dia orang untuk masuk NCR SIG. Dia orang tengah cari orang, tak cukup orang lagi. Kos apa, Kus? Yang tu kos usahawanan level 2. Apa lagi, Lip? Apa dah lagi? Tak pernah masuk. Lepas saya dah pernah masuk. Mana Jila panggil? Jila pernah masuk.
Dia dia setiap minggu je, Jumaat dengan Sabtu je. Kelasnya tak banyak lagi, ada lagi balance 6 kelas je, 6 hari. Lagi ada lagi. Boleh dia masuk, untunglah masuk lewat-lewat ni. Ha. Kau dekat dah masuk. Dah masuk. Eh, anak lah tinggal mana tu? Kalau masuk nak belajar. Tinggal mana? Kalau dekat. Okay. Coach ya, coach jadi trainer kat situ ke, setiap minggu coach kena pergi ya? Ke coach? Dekat saya masuk, saya masuk course ni pun, saya masuk kat SP punya, saya masuk perprosesan makanan sejuk beku. Tapi setiap minggu tukar, tukar orang, tukar trainer. Bila? Ha? Dekat mana tu? SP Ha, Kuala Muda punya, Kuala Muda. Bulan berapa? Bulan berapa? Saya baru habis bulan 9 yang tu. Sekarang tengah tunggu dapat barang. Oh. Saya macam ikut daerah. Kalau macam daerah, mungkin clash dengan date saya kot. Sebab Padang Terak waktu itu saya cover semua. Dengan set. Yan pun ada. Kuala Muda je saya tak sempat pergi. Mungkin clash dengan date kot. Saya tu masa Pemata Pausawan tu saya dapat dengan coach ni. Coach Azri kenal? Ah, kenal-kenal. Azri Husaini. Kan? Azri Husaini kan? Mana dah Alif hilang? Alright, okay. Kita dah habis masa lah. Okay. Mana semua orang? Okay, ada lagi? Alright. Kelas kita dah habis tau. Setakat ni je lah kelas kita untuk 2 jam hari ni. Sesi yang pertama, kan? Okay, kita jumpa balik sesi yang kedua pada berapa hari bulan? 20. 20 hari bulan 12. Boleh? Nanti saya boleh. Nak nanti saya nak semua tu semua mention kat dalam group nama SSM tu nama apa? Nombor SSM, account lepas tu bank mana? Bank untuk company, kemudian nombor account bank sekali eh. Saya nak buktilah. Saya nak trace kalau sama. Kalau tak ada bank lagi, kalau tak ada bank lagi pergi buat dulu nanti share. Maksudnya tulis dulu yang ada, yang bank je tak boleh tulis lagi. Nanti okay. Lepas Tihra dah buat esok ke, update semula. Boleh? Boleh. Semua ni wajib tau untuk kita sebagai usahawan. Untuk diri masing-masing juga. Okay? Alright. Sekian sahaja kelas saya hari ni. Saya mohon maaf jika ada salah silap. Dan jumpa lagi lain masa. Okay? Sayang okay. Korang semua. Coach. Terima kasih, kan? Coach. Terima kasih, terbaik. Okay, terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih. Thank you. Ada bunga api. Okay, bye.